Saya mengamati kita semuanya sama di sini, orang-orang retail yang lama. Apakah kita percaya dan setuju bahwa memang sejauh 30 tahun ke belakang sampai hari ini, saya tidak melihat ada kekuatan pemain retail yang sustain di level tertentu. Saya pikir-pikir lihat, kok yang problem itu bukan salah modern trade-nya, format. Tapi yang jalanin. Carilah CEO yang nasional buat saya sih gitu ya. Yang ngerti budaya lokalnya, Pak. Ngerti, ya. Saya rasa yang dimaksud Pak Puji itu sebenarnya... Ya, teman-teman sahabat retail, kita ketemu lagi di acara Momentum, acara bincang-bincang seputar dunia retail. Nah, siang ini sedikit formatnya agak berbeda. Yang selama ini narasumbernya satu-satu. Sekarang kita hadirkan 4 narasumber. Dengan, ya, masing-masing punya keahlian yang berbeda-beda. Jadi saya biasa sebut nih senior, pakar, atau apa nih? Ya, pakarnya lah. Di sini ada sebelah kanan saya Pak Sugianto. Selamat siang, selamat sore. Ya. Tengah-tengah kita adalah Pak Yongki. Sore. Nah, ini tidak asing lagi nih di kalangan orang retail, ya industri Buanya juga. Sebelah kanan Pak Yongki ada Pak Pujianto. Nah, kalau yang sering lihat mukanya ini ya, kalau minimarket ya itu biangnya lah. Sebelah kanannya lagi yang paling ujung Pak Joseph. Ya, yang selama ini berkarir di format yang toko yang besar-besar, Pak, ya. Nah, kita karena ini ahlinya, pakarnya, senior, ada yang pensiun, tapi masih tetap kayaknya berkarya, Pak. Produktif. Nah, kita mau mulai dari mana dulu nih? Paling kanan dulu lah. Sebagai tuan rumah. Ya, Pak Sugi. Pak Sugi yang kita kenal kan, saya kenal beliau kira-kira 20-an tahun lebih lah, Pak, ya. Hampir 30 tahun. Karena Yongki kan pengalamannya 30 hampir. Ya, pasti saya lebih dulu. Jadi banyak berkecimpung karena kita, ya, karena ada kepentingan space, Pak Sugi selalu mengembangkan supermarket, saya lihat zaman itu, Pak. Tapi mungkin sedikit bisa ceritakan background asal-muasal Pak Sugi, Pak, sampai sekarang. Sekarang ya. Jadi background saya awalnya memang saya orang teknik sipil, orang bangunan, tapi nyasar ngerebut kerjaannya orang marketing atau orang bisnis. Ya kan? Jadi saya itu kerja di lebih banyak awalnya di distribution company consumer good. Yeah. Saya bawahnya Pak Puji. Wah. Jadi Pak Puji kalau saya. Ya kan? Jadi biangnya di sana. Biangnya di sana sebenarnya harusnya dia dulu. Cetaknya. Cetaknya. Jadi saya belajar sama Pak Puji banyak, yaitu di grupnya Indomarko, ya, untuk distribusi Indomie, Supermi, ya. Kemudian ya di situ kerja. Ya, kebetulan Indomarko itu bikin supermarket, ya. Jadi ada supermarket, maka waktu itu kebetulan saya dipercaya untuk megang Superindo, ya. Jadi awalnya sih nggak ada Superindo, jadi kalau ditanya ada Superindo, ya satu kita butuh Superindo joinan sama Global Hays Belanda. Terus habis itu Belanda ada lokalnya, adanya ada Salim, ya Salim. Jadi yang melahirkan singa dia. Ya, singa di Indonesia, Superindo awalnya lahir dari situ. Kemudian habis itu tetap jadi kuli orang lagi, yaitu saya ditarik sama Pak Joni Andrea. Waktu itu membuat yang namanya Bretok, kemudian habis setahun kemudian melahirkan Ciko. Ya. Habis dari sana, saya balik lagi ke supermarket tadi, ya, ke grupnya Hero, ya, Dereva, ya, untuk tetap pegang yang namanya supermarket. Jadi, saya merubah supermarket yang namanya dari awalnya hanya Hero aja, menjadi ada yang namanya Giant Supermarket, ya, beberapa Hero dirubah menjadi Jaya Supermarket karena menurut kita pada waktu itu segmennya sudah nggak pas kalau dibikin semua segmen
yang middle itu pakai Hero, yang up juga pakai Hero, dan pada waktu itu yang middle kita pakai yang Charger. Lumayan juga, hampir satu minggu atau dua minggu kita convert dari Giant ke Charger. Habis itu masuk ke range market farmers, okay. Ya. Waktu itu Pak Nugroho yang meminta saya untuk membangun range market sama farmers karena go public, jadi mau expand, jadi lebih banyak expand farmers, range marketnya akan lebih eksklusif. Jadi dari semua yang tadinya FMCG makanan-makanan yang bisa expired, terakhir saya masuk ke S-Hardware. Kawan-kawan grup yang nggak pernah expire, ya. Jadi barangnya lebih durable, lebih panjang-panjang, SKU-nya juga banyak, ya, variasinya banyak, ya, totally berbeda. Jadi waktu itu ya saya megang operation, juga di kawan lama grup megang juga business development. Jadi semua kawan lama grup punya retail, mau Ace, mau Informa, Chat Time, Kingdom dan lain-lain semuanya itu saya suruh membangun, cari lokasi, cari untuk develop tokonya, sampai termasuk maintenance-nya, kemudian juga sampai tutup toko. Buka tutup toko kan biasa di dunia retail, ya kan? Jadi seperti itu, dan sekarang juga diminta untuk nungguin mall-mallnya di kawan lama grup, yaitu yang ada namanya Living World, ada namanya Living Plaza. Jadi kita memang bukan developer, kita memang bikin yang namanya shopping mall itu tujuannya adalah untuk mensupport bisnis unitnya kawan lama. Karena kawan lama butuh tempat yang lebih gede, banyak brandnya, sehingga kita juga perlu tempat, ya. Jadi untuk bisnisnya tetap bisa lancar. Nah, sampai sekarang seperti itu. Tapi saya tetap harus belajar sama Pak. Waduh, ini perjalanannya loncat sana, tapi masih eksis terus. Masih dipakai. Pak Sugi rencananya mau pensiun kapan, Pak? Saya tunggu Pak Puji dulu. Kalau Pak Puji saya pensiun ya. Pak Puji masih aktif, saya tetap aktif. Dan lebih tua aja. Ini pensiun yang produktif. Ya. Selama Pak Puji masih aktif, saya nggak mau kalah. Itu udah Pak Sugi nih. Kita ini perkenalan dulu nih, belum masuk ke topik kita nih yang kita bahas nih. Pak Yosep, silakan Pak Yosep. Okay, halo, selamat sore teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Yosep Buntaran. Cerita pendeknya adalah saya memang lama di retail, 30 tahunan. Tapi seperti perkenalan dari Pak Tudung tadi, kebanyakan saya memang di format yang besar, yaitu namanya grosir atau wholesale. Turunannya dulu dari makro. Jadi itu pertama kali saya masuk ke retail tahun 92 adalah memang di makro, kemudian makro bergulir, suatu saat dibeli atau diakuisisi oleh Lotte. Dan saya di Lotte 15 tahun, sampai saya pensiun tahun 2021 kemarin. Pak Sugi juga cerita agak nyeleneh dari apa yang dipelajari di kuliah dan apa yang dikerjakan, totally berbeda. Saya lulusan teknologi pangan dari IPB, harus bangga dengan IPB, Pak. Tapi ngurusnya retail, jadi tidak ada hubungannya. Kalau disambung-sambungin ya paling hubungannya produk-produk FMCG. Jadi itu kira-kira perkenalan dari saya. Terakhir saya memimpin Lotte Grosir Indonesia, Lotte Shopping Indonesia dengan format Lotte Grosir dan Lotte Mart Indonesia dengan format hypermarket. Saya pensiun tahun 2021. Kira-kira itu. Cukup perkenalan, Pak. Pensiun beneran. Ya sementara ini pensiun beneran, tapi ya seperti orang banyak bilang, ada baiknya kita jangan diem, jadi sudah mulai memikirkan bagaimana cara berbagi. Ya. Nah, ini waktunya berbagi juga salah satunya. Berbaginya ini yang sedang dicari formatnya, tapi sudah mulai sedikit-sedikit lah dikerjakan. Gitu, Pak. Nah, ini sebelum ke ahlinya nih. Jadi ini di antara kita yang di sini ini paling senior itu, Pak. Perjalanan karirnya pasti panjang benar. Silakan Pak Puji. Orang tua pasti tua. Orang muda pun belum tentu tua. Belum tentu bisa tua. Ingat tuh ya. Iya, saya sih hidupnya dari memang dari orang tua udah pedagang. Jadi, satu kampung sama saya. Satu kampung. Kompong, Pak ya. Sama-sama orang kompong.
tetanggan itu memang dari awalnya udah kita dari SMA itu udah jaga toko gitu. Di sekolah pun kalau mahasiswa balik ya orang tua toko, lulus masuk ke karoseri jual masker, ya menjadi satu-satunya perusahaan karoseri yang terbesar di Indonesia lah. Ya, sampai sekarang masih eksis, Pak. Sekarang masih eksis, dan itu jika bakalnya Bio Armada yang berkembang dengan segala distributor mobilnya. Ya. Bagian yang tersebut, barang mobilnya itu. Kemudian nggak tahu bagaimana, akhirnya terdampar di Jakarta, masuk ke Salim Group. Di Salim Group lebih banyak di management service, yaitu bila Salim beli perusahaan, kita yang masuk bersama-sama dengan auditor, begitu. Jadi kenal beberapa industri, mulai dari mie, mulai dari CPO, kelapa sawit, batu bara, dan sebagainya. Salah satunya adalah masuk ke pembapaan. Pembapaan itu adalah cikal bakalnya Indomarko Aki Prima yang sekarang jadi distributornya Indomie, yang ada di bawah Indomarko. Saya jadi anak buahnya. Ketemu lah Pak. Satu alma mater, Pak. Satu alma mater. Nah, kemudian akhirnya kita masuk ke retail. Di situ pertama di yang si biru itu, di Indomaret itu. Kemudian juga waktu ngambil alih GLAL sama dengan Pak Suki. Buat logonya, saya ingat betul logonya singa itu. Cikal bakal Superindo berarti, Pak ya? Superindo. Yeah. Superindo. Kemudian juga ada tugas juga di Indogrosir, kemudian terakhir terdampar di Alfamart. Nah, sekarang karena saya juga mau pensiun, nggak mau terus kerja gitu. Ya pensiun, tapi diminta masih awasin sedikit di Alfamart di Filipina. Itu aja sih. Jadi hidupnya sederhana, nggak kayak Pak Suki loncat-loncat, enggak. Saya nggak loncat, saya cuma geser. Membantu produktivitas yang ingin membutuhkan. Dibutuhkan di mana, saya dipakai ya. Tapi pada akhirnya sama, orang retail itu selalu akan kecimpung di retail. Ketemunya gitu aja. Nggak jauh-jauh tempatnya, muter sana, muter tempatnya itu saja, Pak ya. Cuman ganti-gantian kadang-kadang. Kalau Pak Puji itu yang besarkan yang namanya si biru dan si merah di Indonesia. Jadi kalau orang mengatakan yang paling ya mungkin saya ya. Oh, jangan gitu dong, Pak. Bukan berdosa. Memberikan lapangan kerja penduduk Indonesia yang demikian banyak. Coba karyawannya yang biru sama yang merah itu total kalau total mungkin sudah 300.000. Ya. Nah ini sebelum ke Pak Yongki nih, Pak, sedikit Pak sebelum saya lupa. Waktu Bapak meninggalkan Indomaret, posisi Indomaret berapa toko, Pak? Kurang lebih 350 mungkin ya. 350? Baru masuk ke Alfamart? Iya, 34. 34. 34 toko? Makanya, sekarang 20. Iya, posisi ya di Indomaret ini berapa toko tadi? 350. 350, masuk ke Alfamart? 34 tahun 2001 ya. Nah, diminta oleh Pak Joko untuk khusus memegang Alfamart, Pak ya. Ya karena waktu itu tuh Pak Joko itu bersama Pak Putra Sampurna tuh sudah membuat namanya Alfamidi Mart. Iya. Di mana pada saat itu mereka sama sebenarnya antara grup ini dengan grup ini juga membuat untuk tujuannya adalah stabilisasi harga mie, yang ini adalah stabilisasi harga rokok. Itu tugas utama itu sebenarnya. Nah, karirnya panjangnya waktunya di Bajangan Salim Group atau di Alfamart, Pak? Sampai per hari ini, perjalanannya? Timbang, karena saya masuk 82, sana 19 tahun, ya habis sama. Ya, tapi sekarang lebih lama di sini, karena kasih bantu-bantu dikit-dikit. Iya. Oke, nanti kita korek-korek yang lain, Pak. Jangan dikorek dong. Ya, banyak lagi yang kita perlu tahu. Nah, sekarang di tengah-tengah kita nih, center betul, Pak. Ini yang suka megang data-data orang retail nih. Silakan Pak Yongki. Ya, oke. Selamat siang, sore semua. So, intinya
Background saya orang computer science, nyemplung di dunia research. Sebetulnya memang di IT, tapi di research sana. Nah, di research ini khususnya di retail. Kalau saya pernah ditawarin suruh pegang perusahaan riset gitu kan, saya nggak passion di riset. Saya passionnya ketemu sama orang-orang retail gitu loh. Jadi selama 27 tahun itu passion saya adalah bergaul dengan orang-orang retail, bukan risetnya, tapi pegang datanya. Dulu kan saya selalu ajakin kerjasama teman-teman ini semua kan, karena teman-teman ini kan buka toko, nah, operasional doang. Nah, kita Nielsen memang punya kompetensi adalah ngumpulin data, dikelola, dibalikin lagi ke mereka dengan data market. Nah, inilah yang saya liatin ada nilai tambah buat timnya ya, mulai ngeliatin pasar. Kalau dulu kan memang mungkin nggak perlu data, sikat aja udah buka. Tapi lama-lama kompetisi tinggi, pengen lihat marketnya bagaimana gitu istilahnya. Ya kan? Nah, ini. Jadi dulu saya approach satu-satu. Paling sadis ya ini. Apa sadisnya, Pak? Cuekin saya. Ini tahu Pak Yogi. Belum tahu manfaatnya apa yang dibutuhkan. Iya, dia bilang nggak usah lah katanya data-data gitu. Masih inget banget saya. Karena datanya lalu ya. Karena tokonya masih dikit mungkin Pak. Masih malu-malu. Takut kepegang lagi. Gitu loh. Ya. Tapi akhirnya confidentiality ada faktor, tetapi faktor lebih penting adalah bagaimana membuat pasar lebih besar lagi gitu loh ya kan. Confidential selama bisa dipercaya, bisa dijaga, ya nggak ada masalah gitu istilahnya. Sampai hari ini pun nggak ada masalah data bocor atau apa gitu istilahnya kan. Nah, buat saya lama-lama bergaul, ngerti retail, tapi yang lebih penting buat saya, kalau dulu kan selalu namanya business review, melihat apa yang sudah dikerjakan, tapi buat saya bisnis itu saya belajar dari Pak Kuswanto juga, kita butuhnya bisnis preview. Mau ke depan, mau ngeliatnya, kasih tahu saya ke depan kayak apa. Nah, mulailah kita ngeliat, saya mulai ngelola data, kumpulin sana-sini, dan mesti kasih namanya foresight. Jadi bukan lagi insight, foresight gitu loh. Menebak apa yang akan terjadi. Gitu. Lihat ke depan lah. Ya, gitu loh. Jadi sama pada waktu itu, Umar, Ahmad, itu. Tapi waktu itu kan saya dapat data dari global juga bahwa Hyper ini itu kencang, supermarket open ya kan, sandwich gitu kan. Nah, itu saya simpom lah ke grupnya Alfamart semua. Pak, hati-hati, waktu itu masih Alfa Gudang Rabat, Pak. Ya, kasih tahu ya, itu dia ya, owner dari Alfa belok gitu kan. Ah, minimarket nih gitu ya, itulah asal usulnya juga gitu. Tetapi ya ke depan juga ini perubahan kan, nanti kita cerita mengenai dulu kan first consumer book ya. Pas consumer boom, makanya kita lihat. Dulu kalau buka toko kan cuma 200-300 Pak ya. Terus kita pesta di puncak gitu kan, acara semua. Tapi terakhir-terakhir kan 1000, di atas 1000, 1000. Udah gak ketulungan tempatnya gitu. Nah, ini ke depan juga formatnya juga berubah sebenarnya gitu. Ya kan? Waktu itu kita juga sudah bicara format next-nya apa. Nah, ini digarap sama Pak Uji, Alfa Midi. Ya, saya ingat banget waktu ini yang muncul, ya kita ada lunch Pak ya sama Pak Joko dan keluarga di Marriott waktu itu ya. Nah, terus diluncurkan lah waktu itu saya masih di Nielsen, saya bantulah launching di Le Méridien kalau nggak salah gitu loh. Nah, ini cikal bakal nanti ke depan ini mesti digarap lebih bagus lagi, formatnya lebih matengin lagi. Saya lihat deh kayak gini-gini Pak, jadi kita kasih masukan juga ke bahkan ke grupnya wholesaler ya, makro semua kita kasih insight dan foresight juga seperti itu gitu. Tapi ya Indonesia kan bergerak terus gitu ya, so up and down ekonomi semua. Nah, itu yang kita worry. Sampai hari ini pun meskipun saya sudah pensiun dari Nielsen, saya masih keep in touch dengan semua gitu loh, karena yakin, karena posisi saya sebagai istilah saya adalah retail dan consumer strategis, itu masih berguna gitu istilahnya. Masih berguna buat teman-teman, bahkan nggak cuma di retail FMCG. Kita juga info di dunia mall, retail di mall, itu semua ya pusat belanja. Nah, itu yang lebih gaya hidupnya lebih kali lebih cepat lagi. Itu mesti perilaku konsumen banget. Agile banget perubahan banyak. Paling parah adalah saya lihatin itu dia informasi yang beredar selama COVID-19. Dua tahun itu informasi siliwar-siliwar, saya bilang waduh. Ini ngaco banget gitu kan. Dibilangnya new normal, next normal gitu kan. Back to normal. Buat saya simple, back to normal. Makanya saya gencar banget kasih info-info bahwa tenang aja, jangan dijual bisnisnya. Tahan, ini pasti balik lagi gitu kan. Akhirnya kan sekarang kita lihat
balik lagi semua. Nah, ini nanti harus kita bicara nih. Pada posisi retail, kan ini kita obrolan santai ya. Bagaimana retail ini berkembang sejak dari tradisional trade masuk ke modern trade, karena kan beliau-beliau ini yang ikut berkecimpung. Sebenarnya kita juga boleh interview Tutum ya. Tutum ini sebagai pelaku juga. Jadi kita juga sama-sama. Jadi setelah sampai per hari ini, karena memang ada kaitan dengan yang paling besar saya kira terjadi gelombang ya 9798, saya kira itu hanya masalah situasional ekonomi. Kalau sekarang kan merubah format sekali situasi sejak COVID ini. Nah tadi Pak Yongki sedikit menyinggung, tapi itu nanti Pak kita bahas lebih dalam Pak. Sekarang dari teman-teman yang tadi udah menceritakan background masing-masing, ini kita free untuk siapapun boleh menjawab Pak ya. Kalau kita lihat kan perkembangan retail di Indonesia sendiri kan masuk ke era modern trade lah. Itu dari tahun 70-80 ya. Nah ini ya semua boleh jawab ya. Bisa memberikan ininya alat apa pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui. Kira-kira melihat hal ini sampai masuk ke dari traditional trade, modern trade sampai sekarang ini kira-kira gimana up and down-nya? Ya, Pak Yosef. Ya, sedikit saya kasih gambaran ini sesuai dengan beberapa saya selalu ditanya khususnya berhubungan dengan investor atau katakanlah orang melihat market di Indonesia. Kita kan tahu bahwa Indonesia ada 270 juta penduduk ya Pak. Ya. Dan selalu dianggap ini sebagai potensial market big yang sangat market. Luar biasa. Luasnya juga luar biasa, apalagi kalau dibahas katanya masih fokusnya di Jawa, jadi sepertinya di luar pulau juga masih banyak. Tapi saya mengamati kita semuanya sama di sini orang-orang retail yang lama. Apakah kita percaya dan setuju bahwa memang sejauh 30 tahun ke belakang sampai hari ini, saya tidak melihat ada kekuatan pemain retail yang sustain di level tertentu. Malah yang terbukti adalah datang dan pergi. Ya, saya sendiri pernah di makro, tahun 92 datang, luar biasa menjadi sesuatu. Eksisnya di negara mereka. Ya, kemudian tidak sampai lama, kemudian dijual. Selesai juga. Terakhir finish. Ini ada giant yang juga harus meninggalkan Indonesia. Dan saya banyak merek yang lain lah. Nah, jadi pertanyaannya sebetulnya adalah 40 tahun Pak Tutum tadi bilang, apa sih sebetulnya, mungkin Pak Yongki bisa bantu memberikan gambaran, apa garis merahnya di Indonesia ini yang 270 juta, luar biasa potensi di atas kertas, tapi menjalankan retail ternyata tidak bisa sehebat yang ada dari data itu sendiri. Bayangkan kalau 270 juta itu memang selalu butuh, maka tentu saja modern market atau modern retail akan terus berkembang. Ya. Saya sedikit tahu sih Pak dari Nielsen juga, kan pengaruhnya katanya adalah komposisi GT MT Indonesia ini kan agak sedikit unik dibandingkan negara yang lain. Di mana GT kita katanya 68-70% ya Pak ya. Tapi apakah itu atau yang lain? Nah jadi saya ingin memberikan gambaran bahwa para investor lah atau top management lah, selalu kalau memberikan kita nih para profesional target-target, kalau mau ngomong naik cuma 5%, 10% selalu dimarahin. 30%, 40%, Indonesia 270 juta penduduknya. Masa kamu naiknya cuma segitu? Tapi kenyataannya saya tidak pernah melihat bukti bahwa itu bisa diterjemahkan dengan adanya 270 juta penduduk. Nah, sorry, kira-kira itu. Ini saya ingin apa ya, maksud Pak Yosef ini kalau kita lihat market kan ada Pak, penduduk itu terus nambah, kebutuhan nambah. Iya. Berarti harusnya kenaikan itu harus dinikmati dengan pendapatan masyarakat yang juga naik, juga harus dinikmatin oleh para retail. GDP kita kan naik terus ya Pak ya? Iya. Tapi kenyataannya kemana ini nah, Pak? Nah apakah, nah ini untuk semua nih, karena persaingan. Ya pasti karena persaingan. Ya, Pak Sugi. Kalau saya, nanti sebelum senior saya, biar nanti senior jadi penutup. Kalau saya lihatnya gini ya, saya lihatnya sebenarnya kalau kita lihat sejarah dari awal bahwa modern trade, itu kan awalnya benar-benar something yang baru. Waktu pertama kali ada Glael, ada Hero, ada Golden Truly, ya kan? Nah, Golden Truly kan nggak ada, kemana itu sekarang? Nggak ada gitu kan.
Jadi, wah dulu kita kan senang sekali. Ini kalau yang pendengarnya milenial nggak tahu Golden Rule pasti. Ya, apa itu? Apa itu Golden Rule? Gitu kan nggak tahu. Ya. Tapi dulu orang happy sekali, senang. Terus berikutnya masuklah yang last format, ya. Tiba-tiba last format masuk, gitu kan. Nah, minimarket baru lahir kalau nggak salah, gitu kan. Jadi, waduh, gede banget. Itu entertain, belanja seru-seru, ya, gitu ya. Kan. Nah. Area wisata gitu. Area wisata gitu kan. Jadi makro juga masuk gitu kan. Jadi itu something yang baru. Terus ke depannya ke sini saya lihat minimarket kan berkembang terus, supermarket yang sustain kan hanya 1-2 gitu kan. Ya. Kalau saya boleh lihat ya, kadang-kadang saya menganalisa kayak apa yang tadi Pak Yosep katakan 270 juta penduduk Indonesia. Kalau saya lihat gini. Saya pikir-pikir lihat kok yang problem itu bukan salah modern trade-nya, format. Tapi yang jalanin. Karena ada pergantian manajemen. Atau ownernya ganti. Atau succession-nya nggak ada. Karena kebanyakan kan modern trade itu kan mulai asal-muasalnya kan kebanyakan kan dari negara maju. Ya. Negara maju dianggapnya pinter. Masuk ke Indonesia. Apa yang mau dilakukan semua caranya mereka. Nah, padahal medan tempurnya beda, infrastrukturnya beda, budayanya beda. Jadi kalau kita bicara cara dagangnya cara glodok, mereka caranya udah cara margin profitability persentase. Nah, kalau cara glodok kan udah yang paling jual 100, untung 1 juga nggak apa-apa. Kalau di sana nggak, margin harus tinggi. Nah, teori-teori financial keluar semua. Nah, kalau saya lihat, kayak kita katakan Indomaret, Alfamart, tetap maju, berkembang dengan konsisten. Karena selama ini masih ada foundernya, kalau saya lihatnya. Foundernya masih ada. Orang-orangnya juga masih ada. Nah, kalau kita bicara local supermarket, itu juga saya lihat yang kuat untuk expand, masih konsisten, tetap masih sustain. Masih sustain. Bahkan kalau kita lihat yang lokal-lokal, kayak grupnya Grand Lucky lah, Brastagi lah, masih bagus, ya kan? Nah, tapi kalau grupnya yang lain-lain, yang nanti ganti orang tuanya nggak ada, ganti anaknya, anaknya cerita punya yang lain lagi, itu habis lagi. Nah, saya lihat ini konsistensi ini yang menurut saya nggak ada, continuity ini nggak ada. Bukan karena marketnya, tapi masalahnya how to maintain stability and to grow and follow market changing itu nggak ikutin gitu. Kalau itu menurut saya. Ya. Kalau marketnya setuju. Saya ada satu pertanyaan Pak Sugi untuk Pak Yosep juga. Apakah orang Indonesia sangat bosan dengan satu brand yang mungkin juga mereka akan merubah perilaku mereka? Sebelum lari ke Pak Puji, karena penting nih Pak. Bentar. Ini cikal bakal yang banyak juga berkecimpung melahirkan minimarket. Nah, kalau saya lihatnya gini contohnya. Kita bicara Indogrosir. Format Indogrosir masih jalan kok. Nah. Enggak, di luar negeri hypermarket masih jalan. Bagus, Pak. Sekitar ngomong Grand Lucky dengan format 4.000 jalan. Apa sih yang salah? Yang salah kan Sorry. Karena saya tidak ngomong dia tidak. Tapi ada benernya. Tidak mengikuti budaya ataupun mengerti cara dagang di lokal. Itu menurut saya. Kuncinya itu doang. Maka kalau ketemu orang lokal yang jalanin jadi. Apalagi tiap 3 tahun ganti orang. Yang satu ngepusil, buka. Ya, persis. Nah, datang lagi, ganti. 3 tahun, suruh profit. Squeeze cost. Ya kan? Akhirnya kan panas dingin. Akhirnya jadinya apa? Ya jadinya, ya remek. Nih, saya pengen tahu. Apakah minimarket memakan porsi-porsi yang, karena ini sedikit saya lihat budaya yang berbeda ya. Karena minimarket di Indonesia sangat berbeda dengan minimarket di luar. Convenience store yang kita sebut. Nah ini seniornya. Pak Budi yang harus jawab nih. Ini puas saya dulu. Tunggu nanti. Ini orang tengah nih Pak, orang tengah. Ininya. Enggak, sebenarnya apa yang dikatakan Pak Suki
Pak Yosep, ya ada benernya. Tapi sebenarnya toh intinya kita lihat ke dalam dulu ya. Hmm. Kalau menurut saya, sekarang nggak ada culture perusahaannya. Hmm. Setiap perusahaan berubah, apalagi yang mungkin joint venture dengan asing, culture itu hilang gitu. Nah, beda sekali dengan yang kita lakukan di biru dan merah. Dari awal kita udah bicara culture, culture, dan culture. Sehingga siapapun yang akan di situ, itu akan tetap terus jalan. Nah, ini memang agak susah. Kadang-kadang owner tidak pernah memikirkan itu. Nah, kebetulan saja mungkin biru dan merah dikelola oleh profesional. Ini harus jelasin, Pak. Biru merah itu Indomaret dan Alfamart. Ini karena pengalaman saya ya. Iya. Biar penontonnya paham, Pak. Karena kadang-kadang mereka tidak peduli dengan culture gitu. Padahal culture itu ya ibaratnya negara ya Pancasilanya gitu. Hmm. Kalau siapapun presidennya tetap aja dia harus jalan gitu. Nah, itu nomor satu. Kedua, tentunya marketnya juga berubah. Hmm. Tadi bicara mengenai GDP dan sebagainya. Itu pasti akan mengaruhi kebiasaan orang untuk belanja. Hmm. Dulu mungkin ya orang ke supermarket itu udah seneng banget gitu ya. Ya kalau kita bicara evolusinya daripada retail toh 60 sampai 70 mungkin tuh lebih banyak ke tradisional lah ya. Iya. Orang tua kita yang buka warung, buka semi grosir begitu. 70-80 mulai masuklah ada Lahiru, ada Gelael, Matahari, Ramayana di situ. 80-90 masuknya yang besar-besar lah. Ya. Mulai dari ada makro, ada mulai ada dulu ada kasino nggak salah. Kontinen. Kemudian ya, Walmart, Indogrosir masuk di situ. Ya. Nah, awal tahun 90 itulah tahun biru itu tahun 88. Ya. Itu lahirnya mulai minimarket. Nah, kenapa? Karena kita tahu kita yang masih dekat ke konsumen. Nah, karena konsumen tidak mau dengan perkembangan penduduk yang lebih banyak, konsumen mau ke supermarket terlalu jauh. Transportasinya susah dan sebagainya. Akhirnya kita terpikir untuk buat yang minimarket yang mendekat ke konsumen. Makanya dibantu oleh Pak Yongki, kecepatan bertumbuhnya cepat sekali di situ. Ya. Kemudian dari situ next-nya apa gitu. Nah, kalau di luar seperti Thailand tuh tentunya nggak ada minimarket, adanya cuma convenience store. Ya. Karena GDP dia jauh lebih gede dong. Ya. Kalau di Filipina beda lagi. Hmm. Filipina tuh hyper dulu kawan. Ya. Nah sekarang baru banyak mereka mulai melihat bahwa minimarket itu akan makan hyper. Hmm. Ya di Filipina kita udah punya 1.500 toko. Di situ udah mulai kelihatan gitu. Dan convenience-nya udah lama banget di sana. Hmm. Yeah. Konflik di sana ada 2.000 lebih, hampir 3.000 mungkin karena mereka sejak Amerika ada di Filipina sudah ada 7-Eleven. Yeah. Gitu. Nah tapi itulah perkembangannya. Nah next-nya apa? Yaitu Pak Yongki harus pikirkan ke depannya apa. Sorry, sebelum ke Pak Yongki berarti kita harus jelasin yang Pak Puji katakan 1.500 itu adalah Alfamart yang buka di Filipina. Alfamart ada ekspansi ke Filipina, join dengan pengusaha lokal Pak ya, clear. Ya, jadi tetap menurut saya kalau kita mau buat perusahaan, culture ada nomor satu. Lainnya nanti deh, samakan dulu antara owner dengan yang akan jalanin itu culture-nya apa nih? Goal-mu apa? Mau duit doang atau mau bantu masyarakat atau apa sih? Gitu. Jadi frekuensi harus dicocokin, Pak. Cocokin dulu gitu. Sehingga kalau nanti ada masalah, ada gelombang apapun, kembali ke situ lagi gitu. Kita mau apa gitu. Itu kurang lebih begitu. Oke, Pak Yongki. Melihat dengan apa ya, berbagai pendapat, Pak Sugi, Pak Yosep, Pak Puji. Pak Yongki kan tahu nih perjalanan teman-teman nih. Gimana Pak? Ya. So intinya kalau orang ngelihat Indonesia mungkin numbers doang 270 juta. Cuma Indonesia ini sangat unik, nggak bisa di-compare dengan Thailand, ya kadang-kadang Filipina, Singapura, apalagi Korea gitu, nggak bisa. Ini hutan beneran yang unik gitu kalau buat saya ya. Saya cuma lihat ada tiga, kalau kita compare dengan luar negeri sama Indonesia itu ada tiga tipe Pak di sini. Satu adalah international chain, ya entah dia 100% hadir atau yang afiliasi dengan dia.
Ya. Ini satu. Kedua adalah nasional, diran oleh profesional. Gede, nasional, tapi profesional. Ada yang mungkin ada semi-nasional, tetapi keluarga. Saya ngelihat yang rentan yang atas sama yang bawah. Betul ya? Yang atas ini tadi dia turnover, ganti. Ganti CEO, ganti kemauan semua. Wah, makanya nggak ada yang jalan. Di Thailand sekarang juga demikian, Pak. Udah pada nggak ada di sana. National chain yang jalan. Di bawah, ini buat saya sebenarnya juga rentan, Pak. Begitu dia ada generasi yang muda nggak mau gantiin, wah, udah nggak bisa habis dia. Bingung. Gitu selanjutnya. Makanya kita suggest, you mesti profesional. Gitu kan? Kalau yang bawah, supaya running kayak yang udah jalan di sini, udah kelihatan di sana. Kalau yang atas, ya you mesti nasional. Carilah CEO yang nasional buat saya sih gitu ya. Yang ngerti budaya lokalnya, Pak. Ngerti, ya. Saya rasa yang dimaksud Pak Puji itu sebenarnya tidak hanya budaya, tapi value. Nilai-nilai lokalnya. Ya. Ya. Karena nilai inilah yang jadi pemersatu market, semua. Ya. Ya. Dari zaman ke zaman, dari segala macam pekerja semua, nilai ini yang akan berlanjut terus gitu istilahnya. Ya. Itu kalau saya lihat ya. Orang ngelihat bahwa GTMT dulu dilihatin, wah GT mati gara-gara MT. Enggak tuh, tambah gede di Indonesia karena luas sekali gitu. Masing-masing punya porsi market. Ya, iya, itu Indogrosir kan ke GT gitu kan. Ya. Masih perlu banyak dibuat. Jadi Indonesia ini memang distribusi banyak kesempatan gitu. Orang pikir, wah ini orang distribusi ilangin aja, nggak perlu orang tengah. Nggak bisa. Dia sendiri mati ntar. E-commerce semua kan berpikir begitu, ilangin orang tengah. Ya silakan gitu kan, tapi dia sendiri yang koyak begitu loh. Karena Indonesia ini butuh relationship. Ya. Saya deal sama Pak Puji atau apa, ini karena relationship Pak gitu loh. Ya kan? Apapun sekarang saya minta Pak Puji dikasih dulu, kagak pernah dikasih. Belum ininya Pak. Belum ada. Sekarang dikasih, apa aja dikasih. Gitu loh. Iya, jadi orang-orang nasional Indonesia tuh nggak bisa langsung nyerodok begini, terus tanpa apa-apa main cikat-cikat, nggak bisa. Harus relationship semua, gitu kalau saya bilang ya. Bisnis pun juga demikian, dengan pelanggan tuh juga relationship. Kenapa dia pilih ABC gitu loh. Buat saya, orang internasional berpikir grab and go, betul Pak ya? Yes. Saya begitu dengar grab and go itu, wah bahaya banget Pak. Kalau udah menganggap toko kita tuh grab and go, nggak ada relationship. Wah dia bakal pindah anytime, Pak. You mesti punya relationship dengan si kasir lah, si toko lah, brandingnya semua, gitu loh Pak. Harus jatuh cinta, harus ada emosional istilahnya, gitu loh. Itu yang kita bangun. Jadi jangan sampai orang cuma datang beli keluar. Waduh, sayang banget itu, gitu loh. Nah kalau buat saya Pak, yang namanya e-commerce itu beli udah, gitu kan? Pencet-pencet beli. Relationship saya ke dia apa? Nggak ada Pak gitu. Tapi kalau ke toko lain Pak, tukang parkirnya saya bisa tahu, kasirnya dia kadang-kadang bisa ngasih tahu, Pak ini udah datang Pak, mau ambil nggak? Gitu misalnya. And also, bosnya saya tahu, gitu semuanya. So it's all about social ya kalau buat saya. Karena belanja itu adalah sosial, bukan untuk kebutuhan gitu loh. Yeah. Nah itu yang saya lihat. So ke depan ya ini dia, saya cuma sebenarnya pengen izin minta nih. Nggak cuma di videoin, tapi one time kita mesti bikin buku. Oke. Saya yakin ini guru-guru ini nih punya KPI-KPI, Pak. Contekan-contekan KPI selama karir mereka tuh. Ya. KPI itu maksudnya untuk hitungan-hitungan. Hitung-hitungan, Pak, gitu loh. Itu yang saya udah bergaul lama, nggak dapat itu. Karena kan hitungan ada di kepala, mungkin ada di mana. Itu yang mesti dicatetin, dibikin buku itu. Intuisi dan feel-nya beda-beda. Ya, gitu loh. Ini kan jagonya supermarket. KPI supermarket apa kalau buka toko? Kalau Pak Puji dulu kan pernah cerita ke saya, sikat terus, mau inflasi tinggi, mau inflasi rendah, sikat terus buka toko, betul Pak ya? Tapi kalau orang finance, waduh inflasi gede nih, wah daya beli turun nih, maju mundur terus iya, panas dingin panas. Ya, jadi intuisinya nggak ada, loh intuisinya udah lama di sini kan, sikat terus buka terus. Ya. Karena dia udah tahu ujungnya nanti. 300 versus 500 ya Pak ya? Iya, enggak gitu. Tapi jadi tadi yang menarik Pak Yongki itu tuh bahwa pada akhirnya tuh orang yang belanja itu tuh mau dilayani. Jadi kalau kenapa sih minimarket waktu itu bisa cepat sekali berkembang dibandingkan dengan supermarket dengan hypermarket? Menurut saya ya, bisa salah. Karena kalau kita ke supermarket atau ke hypermarket itu juga dikenal. Lu siapa gitu. Tapi kalau itu ke minimarket, itu
itu istrinya siapa, anaknya siapa, rumahnya di mana, itu kenal. Jadi udah one to one. Nah, one to one ini yang harusnya itu yang harusnya diperdalam. Nah, saya juga takut bahwa minimarket sekarang sudah menjadi kayak mesin. Jadi one to one-nya hilang lagi gitu. Kalau one to one-nya hilang, itu juga akan mempengaruhi daripada performa minimarket itu sendiri. Belum ada program macam-macam lah, ada yang mulai minjemin duit lah, ada nggak bisa melayani konsumen lagi. Jadi nggak dikenal gitu. Dari kenal. Saking banyak maunya. Nah, jadi ujungnya menurut saya kalau kita mau masuk ke dunia retail, ya cuma harus tiga hal. Pertama, kita harus fokus deh. Jangan mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, semuanya mau kelihatan. Pokoknya jadi hilang takutnya. Hilang. Nah, kedua, ya harus customize. Artinya semua hal itu harus customize. Konsumenmu siapa gitu. Jangan mau semua konsumen, nggak bisa. Dan ya harus cepat. Jadi bukan yang besar yang menang, tapi yang cepat itu yang menang. Makanya kenapa tadi juga kita bahas, kalau you pilih buka 300 rugi, terus you mau buka pelan-pelan, atau you 500 sama-sama rugi, tapi pada saat 500 posisi kita udah beda. Nah, ini pertanyaan menarik lagi selanjutnya nih. Apakah dengan melihat posisi hyper, super, yang mini yang saat ini kita lihat ini, itu saling complementary atau saling? Pasti saling complementary. Tidak akan mati. Tapi mesti ikuti perubahan zaman. Kalau nanti GDP-nya naik lebih tinggi lagi 10.000, ya penampilan supermarketnya akan berbeda, penampilan minimarketnya akan berbeda gitu. Nggak bisa, ya udah begini aja, nggak mungkin. Barangnya pun akan berbeda pasti. Kita tapi lihat ada overlapnya kan, Pak, kebutuhan di dalam satu rumah tangga cukup besar. Iya pasti. Ya sekarang kalau kita lihat aja. Kita bicara kosmetik aja. Iya. Sekarang yang namanya mungkin yang namanya itu udah keteter. Yang namanya udah mulai dia harus berubah cepet. Karena ngelawan yang ini yang kecil-kecil yang selalu banyak berubah. Bertumbuh iya. Dengan cepet gitu. Itu mau nggak mau gitu. Mau nggak mau. Ya. Apalagi yang setua ini aja TikTok. Oh, nah ini nanti sebentar lagi kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Am I that old? Enggak, kita memang harus yang jauh. Karena umur boleh nambah, tapi jiwa boleh muda. Itu yang pasti, Pak. Harus. Gitu ya. Harus. Kalau enggak kita ketinggalan. Jadi benar-benar tua. Nih, Pak Yongki. Ini kan baru kita bicara dengan format, produk yang sama, yang dijual dengan format yang masing-masing berbeda, Pak. Kalau tadi Pak Buji kan kesimpulannya saling complementary kan, Pak. Yes. Tapi kalau saya lihat dari kacamata saya, ini saling memakan. Ya pasti complementary artinya saling memakan juga, udah pastilah. Iya. Sorry sebelum Yongki. Kalau saya lihatnya gini. Saya kebetulan kan pernah di Superindo, ya. Pernah di Hero Giant, ya. Pernah di Rent Market Farmers. Ya. Kan ini supermarket semua. Tiga kelas yang mungkin hampir berbeda, Pak. Ya? Berbeda, tapi ya. Barangnya kan formatnya sama. Formatnya sama. Ya. Kita ngomong barang belum barang. Sama. Ya, sedikit. 90-80% kan sama. Sama. Ya kan? Sedikit yang beda. Cuman kan kita bisa fokusin yang berbeda. Terus kita minusnya mungkin, Pak. Iya, makanya masing-masing itu bisa punya yang namanya positioning yang berbeda, differentiation yang berbeda, product mix yang berbeda dikit. Sehingga penampilan toko visualisasinya berbeda, penampilannya berbeda. Orang yang namanya barang yang sama, jual-jual Indomie sama-sama Indomie, satu di etalase yang eksklusif, satu yang namanya di tempatnya yang kita ngomong supermarket dulu, kita ngomong supermarket yang sederhana, kan sama-sama Indominya rasanya, ya. Tapi cara jualannya kan beda gitu loh. Nah, persis kayak Coca-Cola kita lihat di Bintang 5 sama kita ngomong Coca-Cola di pinggir jalan lah. Sama Coca-Cola pabriknya sama. Saya sih tetap mengatakan gini, menurut saya ya, kalau kita bisa ya memberikan format yang pas di market, menurut saya tetap bisa hidup.
kita balik tetap teori yang marketing namanya 4P tetap jalan. Apakah produk ini 5P, 6P, 7P lah, whatever. 25P terakhir yang saya tanya sama orang marketing. Whatever P-nya berapa banyak. Tapi maksud saya intinya, sebenarnya tetap bisa hidup. Waktu dulu kita cerita sama Pak Puji, saya sempat ngomong, Indomaret, Alfamart, masa harganya lebih murah dari supermarket? Ingat kan dia? Betul. Promosinya kencang juga. Lebih murah daripada supermarket. Nggak ada di teori yang namanya kita bicara small format lebih murah daripada yang namanya lebih yang namanya lebih big format. Cost-nya beda cost. Kita kan lebih banyak volume, maksudnya bisa lebih murah. Iya lebih murah. Ya. Nah, hari ini terjadi enggak? Udah mulai yang namanya alaminya udah jalan. Natural. Udah jadi. Jadi yang namanya small format sudah lebih mahal daripada yang namanya big format. Harusnya. Tapi sekarang yang mati adalah yang big format jualannya lebih mahal lagi daripada minimarket. Makanya mati. Karena manajemennya lihat angka persentase. Ya, maka jadi mati. Maka kenapa saya ngomong? Dan yang jalanin ternyata yaitu bukan orang lokal. Di garis bawah ini. Ini pandangan para ahli ya, yang sudah pernah bersentuhan dan berkecimpung. Ya Pak Tutum, sepertinya ya. Saya takutnya sebentar lagi banyak yang melamar saya lagi. Karena silakan promosi Pak. Bapak. Di provok harus pakai orang lokal lagi. Ya, padahal saya sudah pengen benar-benar pensiun ini. Mereka mungkin itu satu kenyataan yang tapi, harus diambil Pak. Kalau nggak percaya Pak Yosef boleh cerita. Ini dia kerja beberapa yang orang asing. Itu that's the fact. That's the fact. Tapi ini sebenarnya pertanyaan Pak Suki itu dari dulu saya sudah tahu jawabannya. Gitu. Memang itu yang kita lakukan. Untuk rebut pasar. Saat state tahap tapi, itu. Shareholder mesti ngerti gitu. Mengambil hati konsumen dulu ya. Shareholder ngerti kan? Shareholder ngerti. Coba kalau didatengin orang dari 7-Eleven dari Amerika. Nggak mau ngerti. Tapi kalau shareholder ngerti, ya waktu itu kalau zamannya itu toh yang satu toh biru saya tahu siapa yang merah itu pihak Sampurna juga ada, Pak Coba juga ada, dan kita tahu bahwa ini sampai volume tertentu baru bisa gitu ya. Skala ekonominya ya. Nah kalau sekarang ya tinggal yang mau naikin terserah ya. Gitu. Karena prinsipnya akan sangat tergantung juga karena sudah menancapkan image di masyarakat dulu Pak ya. Cuma yang saya takut ialah jangan you tidak fokus lagi. Minimarket akan jadi masalah besar nanti. Bayangin nih. Ya. Kalau sama-sama udah 30 ribu aja, si prinsipal pasti tidak kuat. Ya, Pak Yonggi. Dia pasti akan milih salah satu, biru atau merah. Karena tempatnya udah hampir sama. Ya. Berdampingan terus. Jadi siapa yang cantik gitu yang dipilih prinsipal. Jadi ini Pak Puji warning kepada para pemilik-pemilik minimarket. Cuma dua juga. Pemilik minimarket atau pemilik produk. Oke. Beda loh. Sekaligus lah. Tapi minimarket pasti akan kena begitu. Menurut saya, kalau saya dari prinsipal, ngapain gua mesti masuk ke sini? Karena sama, kanan kiri. Karena cuma tinggal pembelinya sama kok. Iya. Kejadiannya kayak di Jepang dong akhirnya. Tapi jangan-jangan nanti biru merah bisa kolaborasi satu brand aja bahaya juga tuh. Nah, boleh, itu yang bisa KPU bergerak itu nanti. Oh, gitu ya. Iya. Yang tahu dua-duanya. Oke. Ini Pak Yongki, giliran you lagi nih memberikan pandangan, Pak. Oke. Sorry, sebelum dijawab dulu, Pak. Ini kan tadi kita dengar perbincangan, Pak. Sesama format aja, sesama kelas aja bisa saling makan. Atau beda format, beda kelas ini juga saling makan gitu, Pak. Yang saya sudah pelajarin dari consumer behavior, dari data-data sales, sebenarnya format ini diciptakan untuk membuat kue lebih besar. Gitu ya. Barang utamanya memang FMCG. Ya. Tapi di luar itulah yang membuat diferensiasi. Iya. Ya kan? Paling lama adalah supermarket, format paling lama, paling tua. Paling muda. Gitu kan? Ya, ini FMCG. Hyper ada yang namanya general merchandise, plastik, kasur lah semua, elektronik itu nggak bisa dijual di supermarket, elektronik, nah itu diferensiasinya gitu loh. Minimarket ini subset, tetapi kan saya dulu udah katakan bahwa kekuatan minimarket adalah neighborhood, cepet belanjanya, jadi mesti ada yang namanya ready to eat, ready to food. Nah itu yang saya juga sarankan ya ke Alfamart, Indomart lihat sendiri ada bawa Mr. Donut, ada bawa Sato, ada bawa macem-macem gitu ya, 7-Eleven. Macam-macam sana. Nah ini dua-duanya hidup gitu istilahnya. Meskipun barangnya tipenya satu FMCG. Ya kan? Pasti ada irisan, nggak mungkin enggak.
gitu loh ya. Tetapi masih banyak yang lainnya. Nah, karena minimarket booming, saya katakan kalau cerita retail Indonesia itu seperti nonton MotoGP kalau saya bilang. Ya. Cuma ada dua pembalap di depan. Ini yang berdua balapan merah biru ini yang selalu berlomba-lomba ngunggulin musuhnya dalam hal servis, penawaran produk gitu. Yang lain di belakang. Ya kan? Yang lain di belakang di sini gitu istilahnya. Nah, inilah dua yang maju, yang belakang tuh cuma nonton aja pelan-pelan gitu, terlalu pelan. Bahkan udah nggak ngikutin perubahan. Sedangkan dua ini udah terlalu jauh perubahan di sana. Sekarang belanja di minimarket tuh apa aja ada gitu loh. Seperti itu. Sedangkan di saya udah tanya ke pemain-pemainnya dulu, meeting di boardnya juga ikut gitu loh. Dia nggak ngikutin tren. Dia sebenarnya adalah, itu dia, ya satu adalah ekonomi ya. Makin ekonomi tinggi, orang makin less time ya untuk mau spending grocery. Gitu. Jadi dia mesti campur lifestyle. Kalau saya bilang, ya dia mesti masukin kue-kue, restoran yang bagus di dalam. Jangan kayak kantin gitu loh. Kan banyak kantin. Paketnya ayam goreng 2, nasi 1, 25 ribu. Food court. Ya, nggak mau, maunya adalah itu. Kue yang dijual dari dulu tetap croissant. Ya kan? Kue beset gitu istilahnya. Harusnya yang ngikutin yang lifestyle. Kue klepon lah apa, yang union lah yang keluarin, ikutin aja langsung di sana. Ngetren. Kalau bisa justru yang nggak diikutin orang lain. Create new ones. Seperti dulu gitu loh. Nah ini mereka nggak jalankan. Yang jalankan apa? Perang harga terus di FMCG. FMCG kan cuma barang sama di shelf. Udah nggak ada excitement lain. Nggak ada reason lain gitu istilahnya. Main di fresh, ya itu dia. Nggak gampang main di fresh. Kepleset sedikit, langsung jatuh. Gitu kan. Jadi excitement baru ini yang perlu. Supermarket sekarang juga begitu. Mestinya harus ada. Kalau saya selalu ambil contoh supermarket di Hong Kong, di Jepang. Kalau you ke supermarket, itu udah langsung ngiler semua. Makanannya rasanya luar semua biasa. Dulu. Ya gitu istilahnya. Di sini kan nggak cuma kayak rutin, hambar. Rutinitas hambar. Saja. Ya, ya gitu loh, ya kan. Nah ini yang format ini, makanya gini, saya sih maklum, karena tiap pemain ini kan sibuk liatin kompetitor saja, terus operasional, bahkan saya liatin owner-owner pun masih di lapangan, masih benerin letak-letak barang, saya bilang, mestinya waktunya dia pikir strategik gitu kan, buka cabang lagi di mana, tapi enggak, masih di lapangan gitu istilahnya. Nah ini yang mesti kita pikirin ke depan apa. Nah sayang dengan forum ini mudah-mudahan nih, karena saya udah warning ke teman-teman, begitu masuk 2022, GDP per kapita kita sudah 5.000. Jadi begini Pak, kalau kita cerita ya, tahun 2000, tahun sebelum 2000, tadi kan kita cerita tahun 1970-80 ya, itu begini nih GDP per kapita, ya flat. Tahu-tahu naik begini Pak, mancep ke atas, 2000 sampai 2014 begini, sak! Wah, berarti ada percepatan. Itulah, Alfamart, Indomart, semua pada masuk, pada garap pasar. Eh ternyata 7 tahun terakhir flat lagi Pak, 4.000. 4.000 begini nih. Sekarang udah 5.000 nih. 2030 diharapkan 10.000, berarti nancep lagi ke atas. Makanya saya warning lagi. Hati-hati ya. Minimarket di kota harus berubah juga Pak. Gitu kan? Lebih exciting lagi. Supermarket sama apalagi. Gitu istilahnya ya. Supermarket sekarang kita lihat beberapa pemain udah mulai yang paling yang kelas bawah udah mulai lemas. Karena kelas bawahnya udah enggak aspiratif gitu istilahnya ya kan. Lantas kategori yang mau ditawarkan, jangan lagi FMCG, harus ada kosmetik pun yang advance, ya elektronik juga demikian, advance gitu-gituan. Jadi saya pelajarin waktu itu saya sudah presentasikan, coba tiru negara mana yang 10.000 dari sekarang pelajarin. Ternyata Cina Pak, Cina tuh 12.000 sekarang. Karena kan masyarakatnya gede. Sudah baru melewati yang 10.000 itu maksudnya. Ya, jadi visit aja Cina. Liatin aja orang Cina, gimana dia belanja, makan semua, ngapain semua, that will happen gitu di Indonesia di sini. Gitu loh. Kalau yang lain, itu Korea, Jepang, ternyata udah lewat 10.000 zaman dulu. Tetapi kan tren-trennya kayaknya nggak ada yang baru. Gitu loh. Jadi mesti siap-siap nih Pak, mall lah semua, garap lah yang benar. Kalau nggak sayang, nggak kegarap, duitnya banyak di Indonesia gitu istilahnya. Dia mau spending, kalau nggak keluar negeri lagi. Gitu loh. Ya. Sedikit Pak Yongki, tadi udah masuk sampai, saya kira udah masuk ke pengaruh karena GDP ini mungkin ke lifestyle Pak. Ada nggak perubahan-perubahan juga karena kita ada 3 tahun masa pandemi ini? Sebelum pandemi sampai per hari ini, sudah 3 tahun kita lewatin Pak. Tanggal 2 Maret yang baru lalu, 3 tahun persisnya. Ini juga sangat mempengaruhi dari perilaku si konsumen Pak.
Belum lagi nanti sebentar ada pertanyaan saya tentang teknologi dan sosial media yang mempengaruhi kita. Oke, secara singkat saja, secara consumer behavior belanja, nggak ada yang berubah, Pak. Tetap dia maunya sosial. Mau turun ke toko, semua seperti itu. Karena, apa ya, belanja ke toko itu adalah sekalian dia rekreasi, Pak. Get in touch, gitu ya. Gitu. Jadi, itu intinya satu. So, maunya ke toko. Makanya saya bilang, fokus di toko. Ke manufacturer saya bilang, fokus distribusi. Karena orang tuh kadang-kadang belanja karena dia lihat, gitu Pak. Distribusi and availability plus visibility. Produk itu harus kelihatan, gitu istilahnya. Itu yang saya turunkan ke manufacturer. Retailer, jagain toko lagi secepatnya. Yang saya cuma lihat berbeda adalah, karena dia biasa 2 tahun megang handphone, searching Pak, nyari di mana ada. Nah, nyari produk tuh di sini. Makanya saya bilang, omnichannel is the way. Searching di sini, Pak. Makanya saya katakan kalau grocery itu 3S ke depan. Shopping. Sekali lagi, Mas. Shopping. Bukan buying nih. Shopping. Tugas kita develop shopping yang sangat experiential, gitu kan. Kedua adalah screen. Main beginian, Pak. Bukan berarti total e-commerce. Bukan, Pak. Cuma nyari produk, ngeliatin. Ada masak, ada bangun ini, bangun itu. Baru dia bergerak, ya. Gitu istilahnya, kan. Ketiga adalah sensation. Ketika ke dalam toko semua, ada sensasi baru. Ada 5 panca indera baru, ada apa? Hal-hal baru yang dia temukan karena belanja itu kan journey, adventure, discovery new things. Ya, sama kalau kita ke case hardware tuh nggak, kadang-kadang nggak punya rencana tapi ke case hardware tuh you can discover a lot of things, tetapi begitu tujuannya lihat satu barang bisa ngerembet. Exactly. Nah, itu harusnya digarap sebelum dia ke toko, betul? Supaya ke toko dia langsung ambil beli di sana. Makanya kita harus bikin apa ya? Video-video. Balik ke pernyataan Pak Tutup yang terakhir, media. Benar, Pak. Itu yang saya bilang, media ini yang berubah banyak sebenarnya. Gitu kan? Bukan berarti totally pindah dari TV ke screen komputer ya. Gitu loh. Tetap orang nonton TV, Pak. Saya nonton TV masih. Nonton berita, nonton film masih gitu ya. Tetapi ya kalau udah mau nyari sesuatu, komputer, handphone gitu kan. Nah, screen ini. Jadi yang lagi booming memang di Cina Indonesia tuh ada yang namanya live streaming, live commerce. Nah ini jagoan ini. Ya, nanti kita cek. Orang Indonesia tuh maunya belanja tuh entertainment, Pak. Ya. Kalau e-commerce nggak ada entertainment, cuma barang doang, mesti ketak-ketik, aduh kelamaan gitu. Tapi kalau nonton live streaming itu dia sambil bercanda apa, toto dia jualan. Orang Indonesia tuh begitu jualan kan di press, beli sekarang atau yuk nggak dapat barang harga segitu atau macam-macam. FOMO, Pak. FOMO. Ya. Jadi langsung beli di sana. Gitu loh. Ini yang lagi in. Penjualannya kencang gitu istilahnya. Tapi kalau yang gambar-gambar doang begini pasti bosen. Gitu istilahnya. Kita lihat, saya dengar dari banyak teman-teman ya e-commerce lagi enggak bagus impact dari ya, gitu loh. Sekarang online offline yang lagi booming lagi ke depan. Ya, kita konfirmasi nih Pak Sugi. You kan sekarang masih bertanggung jawab dan aktif di Kawan Lama Group, bagaimana melihat perkembangan dari sosial media dan perkembangan sejak pandemi ke sekarang ini? Apakah memang formatnya apa kebiasaan berbelanja itu kembali ke sebelum pandemi atau sudah memang terjadi perubahan, Pak? Saya tadi apa yang dikatakan Pak Yongki benar sekali bahwa orang itu pada dasarnya sosial itu nggak pernah dirubah ya. Jadi kalau kita bicara ngomong travel, tiba-tiba travel booming gitu, ya kan? Orang shopping tetap shopping gitu, tetap kepengen ke toko, tetap kepengen ke mall-mall. Sekarang udah recover lah ya, beberapa sudah more than before pandemi, ya. Karena apa? Untuk mall-mall yang benar, kata-kata mall-mall yang benar, ya. Karena ada penciuman, ada lihat orang, ya, ada lihat barang. Indranya sebagian besar dipakai, Pak. Iya, lihat keindahan, ya, bau kopi, bau croissant bakar, angus. Itu nggak jadi onlinein, itu nggak jadi onlinein, tidak jadi gantikan, ya. Cuman tetap beberapa yang reguler, orang akan menjadi online. Ada nggak? Ada. 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 Kita yang dulu saya nggak belanja online, mungkin sekarang jadi belanja online. Artinya yang udah pasti aja, ya. Yang mungkin beli 1-2 tempatnya kejauhan, terus nyarinya bingung. Dulu mungkin mau beli, even beli handphone pun sekarang dilihat di toko sama ini, ya udah online lah. Kalau memang lebih murah, yang lebih trusted gitu kan, datang online.
Ya. Jadi bagi saya berubah nggak? Ada tetap yang memang cara belanjanya berbeda. Ya. Tapi apakah toko-toko yang pure online sama yang offline yang sekarang itu, yang offline itu kalau lalu ditanyain terus kemudian jadi problem? Problem itu dikarenakan menurut saya toko online, toko offline-nya tidak mau berubah. Tidak mau mengikuti yang tadi katakan Pak Yongki jadi omni channel. Ya kan? Ya dia diam aja, nggak mau berubah. Satu. Kedua, produknya sendiri juga begitu-begitu aja. Saya yang the biggest problem kan adalah sebenarnya apa yang kita mau jual. Ya kan? Kalau selalu saya ngomong kalau restoran yang dijual kan makanannya. Ya. Kalau soal viral, kan bisa macam-macam viral dikarenakan YouTuber datang, tiba-tiba datang. Tapi kalau udah makanannya nggak enak, berikutnya ya sekali-sekali untuk selfie-selfie foto tempatnya karena bagus, udah berikutnya nggak akan repeat dong. Tapi kalau makanannya enak, tetap repeat. Tapi kalau kita saya makan bakmi yang si tetap makanannya enak, tetap rame, sampai hari ini pun rame. Betul dong? Tapi ditambahin GoFood, nah, datang malah mungkin harusnya adalah new channel. Jadi bagi saya sebenarnya offline online itu adalah tetap konsistensi kita bagaimana satu mengikuti perubahan, kedua kita tetap harus garap apa yang kita mau jual, ya. Soal masalah ambience toko dan sebagainya kita ngikutin siapa konsumen kita. Kalau konsumen kita itu suka memang sudah ganti ke yang namanya lifestyle, ya kita harus ngikutin lifestyle. Kalau memang konsumen kita adalah bukan lifestyle, ya sebenarnya tinggal keep maintain aja, cuman service, quality, ambience ya diikutin lah. Jadi jangan diem aja. Nah kalau ditanya, kita itu punya problem adalah ketemu pesaing-pesaing untuk produk-produk, khusus untuk kawan lama misalnya, adalah karena kita kan punya, nanti balik lagi, nanti nyanggung soal peraturan pemerintah. Ya, nanti terakhir itu Pak. Terakhir, soalnya masalahnya kan kita import itu kan, barang ada barang yang kita memang beli dari import yang di mana punya license yang memang punya aturan yang memang strict. Sehingga sama yang kita bicara online ini kan aturannya nggak jelas. Istilahnya jual apa aja boleh. Sampai tidak ada batasannya menurut saya. Toko yang offline itu malah batasannya banyak banget. Ya, pengaruhnya hanya unfairness atau tidak equal untuk di dalam bersaing. Itu yang bikin pengaruh. Karena fleksibilitas online yang main unlimited. Yang unlimited yang jual gitu loh. Nah, sedangkan kita lebih official store limited. Nah, itu jadinya akhirnya yang kita akan diterjang seperti itu. Cuman kalau FMCG kenapa enggak bisa diterjang enggak lebih less? Karena barangnya sama. Indomie jual Indomie. Brand juga. Brand juga. Karena barangnya sama. Jadi mau beli di katakan si biru, si merah, supermarket dan sebagainya ada semua gitu loh. Jadi berbeda konsep retailnya. Sehingga online pun menurut saya masih question mark. Maksud saya di sana juga ada, di sini juga ada, nggak ada masalah gitu loh. Jadi berbeda setiap kadarnya, setiap online sama offline itu menurut saya tergantung toko-toko yang offline ini tergantung apa yang kita jual. Kira-kira sih itu. Kalau Pak Buji Pak, kan ini kan minimarket ini kan jangkauan radius penjualannya kan sungguh-sungguh terbatas di lingkungan. Ada nggak dengan lihat perkembangan, ya tadi kan kalau format-format yang besar kan mungkin ada di online-nya, ada di ininya. Kalau gimana Pak kalau minimarket? Iya, sebenarnya tuh dari sejak mungkin 10-15 tahun yang lalu kita udah tahu bahwa ujungnya nanti tuh ada online. Atau yang disebut store without store lah, itu yang dari dulu kita sebutnya ada itu Pak Yongki, store without store. Nah, omong kosong menurut saya kalau ada pemain baru masuk ke online tanpa dia punya jaringan, itu omong kosong. Ya, contoh si A lah yang sudah IPO, akhirnya ya habis karena dia nggak bisa kirim dan akan kalah dengan si biru dan si merah. Karena dia sebut dark store Pak. Ya apapun ya. Apapun, dia akan kalah. Nah, bisnis yang akan berkembang menurut saya adalah bisnis yang untuk transportasi dan distribusi itu. Logistik, itu akan berkembang dengan sangat pesat menurut saya. Itu menurut saya. Jadi kalau minimarket, tadi kita waktu sebelum mulai kita sudah bicarakan bahwa
dia harus jadi om channel pasti. Ya, itu akan mungkin bisa mengkombinasikan antara online dan offline. Walaupun online-nya menurut saya tetap tidak menjadi fokus menurut saya. Karena lebih baik orangnya sudah datang. Ya. Karena kalau online beli cuma itu doang yang dia mau. Tapi ya, kalau sudah dia tutup mata dia pun udah ngerti produknya. Tapi kalau offline bisa beli yang lain gitu. Nah, itu juga bagi prinsipal lebih penting karena pengenalan produk already. Itu. Nah, dari segi format saya di Filipina ada yang namanya Dali. Tadi kita bahas mengenai Dali. Dali itu sama dengan Aldi, Pak. Tinggal dibalik, Dali. Dibalik. Tapi kecil. Nah, itu yang juga saya wanti-wanti ke minimarket itu bisa jadi pesaing besar. Karena dia hanya 1000 item, fokus, sehingga efisien, harganya murah. Nah, itu yang juga akan menggerogoti. Space-nya kayak minimarket, Pak? Yes. 400 label atau brand, Pak? Kombinasi. 400 meternya. Karena kalau private label sendiri mungkin agak susah, yeah, kalau dia belum punya skala. Gitu. Tapi itu yang menurut saya akan terjadi. Gitu ya. Dan itu saya lihat perkembangannya cukup bagus. Ya. Saya nggak tahu bisa bertahan apa enggak, kita nggak tahu. Karena kita mesti lihat hitung-hitungannya. Gitu. Terus yang kedua adalah spesialisasi. Dengan spesialisasi. Menurut saya sih, toko kosmetik yang di Indonesia ini mungkin sekarang ada 30 ribuan, kalau nggak salah, yang tradisional. Itu akan harus berubah menjadi modern. Nah, itu yang akan berkembang mestinya. Ya, apakah dengan nama apotek, apakah dengan nama health and beauty, atau apa, itu yang menurut saya harus difokusin. Ya, harus difokusin. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Tutum itu toh, apakah online-nya itu bisa berkembang di Indonesia? Ya, itu Pak Yonggi yang mesti ikutin terus. Gitu. Paling sekarang berapa persen Pak Yonggi? 5, 2? Total nasional 4%, tapi include B2B ya. Karena gedenya B2B ya. Oh, itu berarti aja. Yang kecilnya mungkin 1-2%. Ini FMCG kan ya? Kalau yang 4% total. Semua. Semua. Kecil, masih kecil. Enggak, yang balik lagi ke pertanyaan saya, apakah format minimarket terhadap e-commerce sendiri? Yang kan yang lain-lain kan sudah tadi ada memberikan pandangannya. Pak Puji yang saya tanya itu tentang minimarket sendiri memanfaatkan online itu sendiri seberapa besar Pak impact-nya Pak? Kecil. Oke. Berarti lebih kepada physic store ini, makanya pengembangan pembukaan toko masih tetap berlanjut gitu Pak. Iya, tapi toh tetap harus ujungnya nanti habis ini apa sih? Ya. Karena kalau udah penuhin begitu, itu persaingan di antara mereka sendiri akan terjadi. Iya. Artinya franchise-nya juga akan menjadi masalah. Karena keuntungan, apalagi dengan UMR. Jangan lupa loh, UMR itu sangat berat. Ya. Apapun yang kita bicarakan adalah sekarang hitung-hitungannya untung-untungnya. Ya, makanya dari situ maksud saya, apakah punya pemikiran para owner-owner merah dan biru ini melihat besok lusa tokonya yang mungkin tidak diekspansi secara besar-besaran, tetap buka untuk wilayah tertentu, tetapi masuk ke channel yang lain gitu Pak. Iya, kalau kita lihat perkembangannya udah jelas dulu. Ya. Biru dan merah pun mencari uang-uang dari jasa-jasa yang lain. Iya. Karena waktunya tuh ya cuma 24 jam. Barang yang dijual ya cuma bisa segitu. Waktu untuk peak ngelayaninya juga jam-jam tertentu saja, sedangkan cost-nya naik terus. Nah, tinggal antara cost dengan kenaikan revenue dan kenaikan harga itu bisa nggak margin gitu. Kalau nggak bisa, pasti dia harus cari cara lain. Saluran-saluran gitu ya. Sama. Ya. DC-nya pun sudah 400 toko udah tekan full tender. Ya. Ya yang benar, mungkin kita harus bicara dengan si principal. Kalau yang namanya retail, kalau retail itu untungnya cuma 2%. Aku nggak berani ngomong terlalu kenceng ya. Retail untungnya itu 2% tuh maksimal gitu. Ya ada yang 5% itu spesial lah, tapi 2% menurut saya. Sedangkan si principal untungnya 15%. Di bawah itu 10-15% loh. Nggak adil loh. Ya di bawah loh. Nah, iya, ya di bawah, sama-sama di bawah nih. Sama-sama bawahnya. Iya, nggak adil loh.
Jadi ya boleh dikasih 1%. 1% itu gede banget loh. Gede. Iya, 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 iya. Ya, ya. Nah, tinggal semuanya saya kenapa baik dengan Pak Yongki. Pak Yongki harus bicara ke sana. Gitu. Pembisik. Pembisik. Ini komisinya gede. Ini komisinya gede. Oke, ini saya masuk ke, ya, sekarang era teknologi kan sudah nggak bisa dihindarin. Tadi udah mulai disinggung sedikit nih. Perubahan-perubahan ini kan cepat. Saya kira sangat pasti mempengaruhi beberapa teman-teman juga. Marketplace yang sudah besar-besar. Saya lihat juga pasti kena impact-nya. Muncul TikTok, muncul yang lain-lain. Nah, ini kan kaitannya dengan sebetulnya porsi masing-masing orang yang melakukan perdagangan itu yang akhirnya menggerogoti satu dengan yang lain. Nah, seberapa besar impact-nya? Mungkin Pak Yosep yang sekarang TikToker soalnya. Apa new trend ke depan? Saya sedikit memberikan gambaran bahwa live streaming di TikTok itu menurut saya harus diperhatikan. Wah, saya juga dari jauh-jauh hari udah ingetin. Oleh siapapun juga. Apalagi untuk produk yang non-konsumsi, Pak. Ya. Ya. Jadi kita kasih tahu tuh. Kita ajarin semua nih dua-duanya nih. Jadi ternyata pemain-pemain live streaming tadi you bilang kan, live streaming produk. Jangan FMCG, kalau FMCG memang nggak relevan. Tapi produk-produk software menurut saya salah satu yang mungkin. Live streaming melalui TikTok adalah salah satu channel yang perlu diperhatikan. Karena memang entah bagaimana juga konsep ini sudah diterima oleh masyarakat di, terutama di level yang event paling bawah sampai event menengah. Kalau atas mungkin enggak. Ya. Karena problemnya TikTok di Indonesia salah masuknya adalah ini dianggap adalah aplikasi guyonan. Ya. Memang awalnya guyonan. Dijadikan bisnis. Betul. Memang awalnya guyonan. Betul. Ya. Jadi untuk menggrab banyak tapi, orang. Tapi sekarang tapi sudah moving, enggak. Pak. Tapi sekarang moving ke tempatnya bisnis. Bisnis. Cuman agak berat sekarang, Pak, untuk level ke atas. Karena level atas sendiri itu masih enggan untuk ber-TikTok. Karena kalau orang ngomong sekarang secara umum, kalau orang sudah dianggap settle, rendahan lah Pak Sorry. Ya. Kalau you main TikTok kayak anak kecil ya. Gitu. Belum, sebentar lagi ya. Ya, makanya karena saya tahu Pak, karena bagaimana TikTok manajemen dari China ini sekarang sedang gelontorin sesuatu betul. Yang akan merubah. Bapak ya. Tahu sekarang pemain-pemain top yang kemarin jualannya kecil-kecil, yang omsetnya besar ya. Tapi value-nya kecil sudah di-stop sekarang Pak. Ya. Sudah tidak disupport lagi oleh TikTok. Karena TikTok sekarang sudah membicarakan masalah value. Value per item. Yeah. Jadi dia akan masuk. Jadi kemarin saya baru dengar informasinya, mereka yang kecil-kecil yang katanya langsung sehari bisa 1 miliar gitu, tapi harganya perintilan, itu sekarang dilepas, Pak. Padahal TikTok itu adalah ada banyak caranya untuk supaya masuk ke akun kita, FYP, yeah. Apa namanya, segala macam. Dan itu semuanya nggak disupport, Pak. Kalau dulu memang disupport, begitu yang main kepedilan kecil-kecil itu support langsung bisa yang beli ribuan ratusan sehingga omsetnya gede. Nah, kedepannya nggak gitu. Kedepannya lebih ke istilahnya itu tiket value. Ya. Nah, tiket value ini sudah mulai diperhatikan karena dia tidak mau main begini lagi. Nah, jadi saya pikir tambahannya cuma itu karena kebetulan saya aktif di TikTok. Jadi menurut saya kedepannya live streaming di TikTok perlu diperhatikan. Banyak perusahaan memainkan peranan dengan mendapatkan commission cuman. Jadi misalkan kalau Pak Suki agak sedikit malas misalkan garap sendiri TikTok live streamnya, banyak sekali perusahaan yang mau Pak. Pokoknya Bapak tinggal menceritakan, saya punya 100 SKU, saya minta ini di live streamkan. Ada timnya langsung Pak ya? Oh timnya siap Pak. Iya, ya, TikTok shop lah istilahnya. Kayak ya. Gitu kan. Oh enggak, bukan dengan TikTok shopnya Pak. Strategi, dengan agentnya. Agentnya. Banyak sekarang Pak seperti itu. Saya sampai surprise. Jadi ada satu perusahaan itu cuman menawarkan jasanya dia karena mereka sudah well equipped. End to end, udah masuk ke TikTok. Iya, dan dia sudah diketahui, mereknya dia itu udah diketahui, tinggal nambahin SKU istilahnya gitu. Nah inilah yang tadi pertanyaan saya sebetulnya yang di awal-awal tadi Pak Yosef. Apakah dengan perkembangan era teknologi dan sosial media yang demikian Pak, saya kira ada TikTok, ada Instagram, ada yang lain-lain. WA sendiri pun sudah... Oh, ya, masuk B2B ke sana ya, betul. Ke komersial. Betul sekali, Pak. Ini yang saya kira tidak bisa kita abaikan begitu saja. Betul. Ya, Pak Tun, saya pengen minta bantuan Pak Yongki juga memberikan pandangan gitu ya tentang Indonesia kembali ke 270 juta tadi. Sebetulnya harus ada yang mapping loh, Pak.
kedepannya 10 tahun lagi demografi kita itu bagaimana dari sisi umur, dari sisi keluarga. Kita ini kan 30 tahun di retail, pakai pengalaman kita yang kita sekarang sudah enggak belanja banyak. Karena kita sudah tinggal berdua di rumah, belanjanya sudah very limited. Terbatas lah. Jadi kita enggak bisa melihat diri kita sebagai patokan pasar. Nah, sedangkan informasi tentang pergerakan anak-anak muda ini, bagaimana keluarga muda, bagaimana dia belanja, bagaimana income mereka, spending household mereka berapa persen, dan seterusnya. Saya rasa itu perlu dibicarakan untuk membicarakan future-nya tadi kan, Pak. Pak Yongki tadi sedikit ngomong sama menjadikan foresight. Saya masih belum melihat ada kekuatan di sini di Indonesia yang memberikan gambaran, yes, kita punya 270 juta, tapi belum ada kekuatan data yang mengatakan 10 tahun ke depan itu pembelanja yang real itu di mana? Generasi yang mana? Bagaimana mereka spend-nya? Formulasi ini menurut saya belum ada. Jadi kita ini, kalau saya misalkan, tadi Guyon, misalkan saya suruh mimpin satu offline lagi, saya juga deg-degan terus terang aja, Pak Tutum. Bukan saya mengatakan pengalaman saya tidak berguna, tapi untuk mempersiapkan pergerakan Indonesia yang sangat kompleks ini, kompleks itu dalam artian apa? Ada Pulau Jawa, ada pulau yang namanya NTT misalkan. Itu kan perbedaan gap-nya itu besar sekali. Demografinya sangat beda sekali. Nah, sedangkan tetap kita berbicara Indonesia 270 juta penduduk. Nah, ini perlu, Pak. Kalau Bapak tadi ngomong foresight, insight. Ini sangat sebetulnya dibutuhkan dari siapapun. Mau investor, mau pemain lokal, mau yang international chain. Ini harus ada, Pak. Kalau itu ada, menurut saya ini membuka besar peluang. Dibedah lah, Pak, istilahnya. Indonesia selama itu sebetulnya ini, selama ini AC Nielsen nggak ngasih itu. Loh, memberikan, tapi kan cuma lebih review, betul nggak, Pak? Jadi kita kan cuma mereview. Nggak detail lah. Nggak terlalu detail. Nggak membicarakan tentang masyarakatnya. Itu masalahnya. Iya kan? Ini jadi titipan ini untuk. Nah, saya supaya paling tidak ada bobotnya. Ini penting, Pak, untuk pemain ke depan mengetahui komposisi penduduk Indonesia ini dari jajaran istilahnya apa, milenial, apa, what's itu kemana ini nantinya, Pak? Nah, itu sebelum saya menjawab Pak Tutum, saya ingin ngasih PR sama Pak Yongki supaya kira-kira kalau ini ada, semua pemain ini akan mengetahui kira-kira pergerakan saya kemana gitu. Enggak, pokoknya sebelum Pak Yongki jawab gini, saya hanya kenapa melontarkan ini, Pak? Karena saya melihat ini sangat penting ke depannya. Yang kita bicarakan masih, jujur ngomong, ini kan teman-teman yang dari FMCG produknya, Pak. Produk kebutuhan makanan sehari-hari. Tetapi format di luar itu yang sekunder, Pak, tersier, impact-nya saya lihat dari kacamata saya pastinya, Pak, sangat-sangat besar mempengaruhi, Pak. Ini saya lihat ada yang tanda kutip berbahaya. Silakan, ya, setuju banget, Pak. So, makanya karena saya baru identify opportunity ini kan bulan Januari kemarin. Ini sama persis ketika tahun 2000 dulu. Saya ingat kok tahun 2000 diundang GAPMI, Pak Adi, saya bicara soal middle class, the rise of middle class. Itu CEO 50 orang nggak ngerti sama sekali middle class. Baru 2 minggu selanjutnya saya diundang pribadi, saya jelasin pelan-pelan. Nah, ini mumpung saya udah identify, makanya saya mulai ngomong. Di grupnya kawan lama, kemarin ketemu dengan boardnya Alfamart, saya bilangin, you harus bedah. Ya, di grouping lagi, kelas menengah yang menengah. Dulu kelas menengah yang growing itu ada kelas menengah yang bawah, Pak. Ya, yang spending per day-nya tuh $2 sampai kira-kira $8. Ini yang lagi growing ke depan adalah $8 sampai $12, $16. Gitu loh, belum yang nanti sampai $20 yang kelas atas. Ini dulu dibedah. Jadi nggak cukup. Banyak orang ngomongin lagi, riset-riset ngomongin lagi, milenial lagi, Gen Y lagi. Bukan, Pak. Bukan soal generasi ini. Ini masalah soal consumer behavior, digabung dengan daya beli, digabung dengan aspirasi, gabung dengan hobi, gitu loh, Pak. Nanti dapat tuh grup-grupnya kan. Nah, dari misalnya 8 grup dapat gitu kan. Kita tinggal pakai, oh kawan lama butuhnya 4 atau 5 grup ini nih, yang 3 ignore aja. Alfamart, oh ini 5 yang di sini nih, ini yang mau diambil, ini nggak usah. Gitu istilahnya, bukan kelasnya. Gitu, Pak, ini benar-benar harus serius. Kalau nggak, kalau kita pakai teori yang sama yang dulu-dulu, nggak kegarap, Pak. Kita nggak ngerti nih generasi maunya apa, cara komunikasinya gimana, belanjanya apa, gitu istilahnya. Masih perang harga nggak, gitu-gituan gitu loh, ya kan? Semua kan sekarang saya dengar, Pak. Pokoknya saya dengar. Ini orang masih ngomong promosi melulu, gitu kan? Ya kan? Tapi promosinya promosi harga.
You nggak ngomongin soal TikTok atau apa. Padahal TikTok aja viral. Gitu loh, ya kan? Nah, contohnya begini. Ada satu company nih yang dulunya jaya, itu hanya bikin produk bagus, lantas kasih ke agen, terus bikin iklan yang kenceng. Udah berhasil. Itu dulu saya bilang. Sekarang konsumen kan produk itu beribu-ribu di lapangan. Iklan, apalagi sehari orang dua lihat 2000 iklan sehari dari pagi bangun sampai tidur gitu kan. Dijijalin terus. Dijijalin terus gitu loh. Jadi buat saya simple. Mata saya begini, langsung saya minum ini, betul? Pokoknya apa yang saya lihat, saya konsumsi. Jadi harus ada availability, distribusi, sama visibility itu tadi. Nah, kita relaunch nih satu biskuit, 2000 perak, Pak. Kita relaunch, nggak pakai iklan. Tapi digenjotin yang namanya distribusi. Ada di mana-mana gitu kan. Kedua, saya bilang ada channel baru namanya high traffic. Orang Indonesia kelas menengah bawah sekarang wisata terus kalau weekend. You liatin di Bandung lah di mana kan, itu yang you mesti fulfill semua. Air minum kita masukin, biskuit kita masukin. Pak, salesnya begini, Pak. Tanpa iklan nih. Begitu ada iklan, lebih terkenal lagi dong. Saya bilang begitu di selanjutnya. Jadi, itu dia. Teori-teori beginian yang mesti digali, bener lagi. Dibedah. Saya udah minta ke big manufacturer FMCG beberapa, ke teman-teman Alfamart, juga ke kawan lama. Saya bilang, ini harus bedah. Gitu istilahnya ya, apalagi kalau nama kelas menengah yang atas ini eranya S1R kalau saya bilang ke depan ini barang-barang yang berkualitas, apalagi barang-barang aspiratif, experiential, wah ini pasar yang luar. Cuma jangan bahas lagi milenial gitu-gitu kan, nggak cukup kalau saya bilang gitu ya. Jadi namanya riset peluang nih Pak gitu kan. Ya, retailer kagak punya uang terus Pak katanya gitu kan. Tadi kata margin 2%. Ya, ngerti dong. Jangan enggak ngerti. Kita margin 2% ya Pak Budi. Di mana marginnya paling gede? Prinsipal. Ya, ya tapi, jadi searching prinsipal. Tapi mungkin pesan aja ke seluruh pemain retail yang lain bahwa IT tetaplah karena peperangannya peperangan data gitu. Ya. Kalau you nggak berani investasi data untuk dapatkan IT untuk dapatkan data, ya you nggak akan survive. Terima kasih Pak. Gitu. Pasti itu. Itu penting pasti. Sekali itu statement itu penting Pak. Karena dari awal saya di biru dan merah itu datanya paling lengkap. Betul. Kalau kita tanya Pak Yongki, itu paling lengkap sehingga kita bisa bedah. Ini pun sekarang nggak lengkap lagi karena harus per wilayah, harus per segmen dan sebagainya. Kalau nggak berani keluar duit itu ya jangan main di retail. Ya pokoknya ya. Ini. Semua kan obrolan ini kan bagian dari nasihat dan pengalaman. Yes. Ya, ini dinonton oleh mereka-mereka yang punya perusahaan, Pak. Iya, ya, betul. Karena ini untuk edukasi. Ya. Sedikit-sedikit, Pak, ya. Pak Dudum. Senang sekali saya ngomong soal data. Saya kembali ke pengalaman saya waktu di Makro. Makro terkenal sebagai pemain retail yang satu-satunya memiliki data pelanggan. Betul ya, Pak Yongki? Ya? Oh, iya. Karena membership. Karena membership. Ya. Yes. Ya kan? Ya. So, semua orang mengatakan data sangat important, data sangat confidential, data sangat luar biasa powernya untuk diolah dan seterusnya. Tapi saya cuma share aja. Selama saya pernah di Makro dan setelah melanjutkan Makro dengan konsep roti grosir, semua big data itu tidak satu pun dimanfaatkan. Nah. Oh. Untuk apa? Saya ngomong nih, ya. Saya berani saksi ya, kan, ini. Pas lah, udah tidak lewat lah. Dimanfaatkan. Karena tidak ada alat ataupun kemampuan pengolah memanfaatkan, data mengolah data yang, bayangin Pak Sugi, tanggal 1 Januari sampai 31 Desember itu 364-365 hari. Dari SKU yang puluhan ribu, dari berapa orang pelanggan ribuan yang datang, siapa yang bisa mengolah? Tapi alih-alih mengatakan bahwa data sangat penting, tidak ada satupun yang mengolah data. Tidak ada satupun kemampuan untuk mengolah data. Pemetaan data. Tapi kalau ada orang menawarkan, boleh nggak saya minta datanya saya bantu olah? Confidential. Yeah. Wow. Nah ini sebetulnya saya setuju sekali Pak Puji tadi ngomong. Banyak sekali peritil masih sedikit enggan untuk menceritakan atau memaparkan data. Padahal menurut saya zaman sekarang sudah zaman keterbukaan. Kita berbicara machine learning. AI, semuanya butuh data. Kalau Anda mau dipercepat proses analisa dan foresight yang Pak Yongki tadi sampaikan, kekuatan data ini yang harus diolah. Tapi kalau nggak ngeluarin duit IT-nya untuk mengolah data. Wah, dulu Pak Yongki nggak minta datanya. Nyimpen. Oh, saya selalu ngasih kepada Pak Yongki. Saya selalu kasih. Iya, iya, iya.
nyimpen datanya untuk apa? Gitu. Jadi setuju Pak Puji bahwa saat ini kebetulan menurut saya memang perbicaraan ke depan, saya tadi sudah minta Pak Yongki memikirkan pembedahan grup dari istilahnya itu tipe pelanggan, tapi juga kepada teman-teman peritel semuanya yang memiliki data, jangan selalu mengatakan data Anda konfidensial. Karena itu tidak ada buktinya sama sekali. Mereka yang tidak mengolah data, menurut saya mereka yang tidak mampu bersaing ke depannya. Ini pesan saya kepada teman-teman peritel. Jangan alergik dengan orang yang mengatakan, boleh saya dapat data Anda? Anda bilang, wah konfidensial itu. Nggak bisa itu. Salah. Kalau Anda di kedepannya masih memikir seperti itu, salah. Kita berbicara data, berbicara sekarang yang paling hot apa? ChatGPT. Ya kan? Nggak ada satupun yang tersembunyikan sekarang, Pak. Bapak mau tanya apa saja, ChatGPT keluar semuanya. Ya kan? It's because data is there. Nah, sekarang kalau pemain retail masih mengatakan, data saya penting, confidential, nggak bisa. Siap-siap tutuplah, saya bilang. Nah, jadi saya share juga soal masalah, mumpung lagi di topik data. Saya setuju sekali sama apa yang didiskusikan. Saya pernah pada waktu jalanin di salah satu yang supermarket, saya dapat data kok. Kompetitor, satu gepok data dikasih, tapi nggak dipakai juga, nggak ada gunanya juga. Saya ngomong, udah, kita itu kan data sebenarnya adalah untuk mengetahui sebenarnya perilaku konsumen mau kemana. Konsumen juga bisa di-drive juga oleh kita juga sebetulnya. Kalau kita nggak jualan ini, akhirnya datanya juga salah kan. Mungkin data market sekian. Apakah kita mau jadi orang yang sama dengan orang lain? Kan nggak dong. Nah, kalau selalu kan teori marketing ya, kalau apa-apa sama kan ujungnya cuma price. Yang bikin membedakan. Maka kita harus membedakan sesuatu yang bikin berbeda. Sehingga orang kesana menjadikan ini berbeda loh. Gitu loh. Padahal barangnya mungkin sama. Tapi cara jualannya jadi beda, maka price-nya itu jadi tidak masalah, ya kan? Jadi kalau saya katakan tadi data itu, waduh, confidential. Saya kasih ngomong, kamu mau kasih data sales? Saya kasih nih datanya. Apa mau harganya? Ini saya kasih. Emang lu mau copy semua? Belum tentu datang juga konsumennya. Iya. Nggak datang. Betul sekali. Betul kan? Itu pengalaman saya ya. Waktu dulu saya ngomong, kasih deh nggak apa-apa. Malah sama Yongki paling gampang. Pada waktu ngomong, waktu di Superindo. Ikut. Nggak apa-apa, ikut gitu doang. Tapi gini lah ya, mungkin yang kita bicarakan itu yang sekarang atau yang udah lalu gitu ya. Kalau dengan teknologi yang baru sekarang, menurut saya data itu sangat penting sekali. Betul. Karena udah lebih detail. Mungkin di tempat Pak Yongki pun sekarang dia harus membuat sesuatu mesin baru yang bisa mengolah itu. Kita lihat, kenapa kok grup-grup besar membuat data center yang luar biasa? Si Biru, atau lebih punya grup holdingnya Si Biru, di setiap kota, dia beli tanah semuanya untuk data center. Dan itu 10 tahun lagi, itu luar biasa menurut saya. Setuju, Pak. Dia mau tahu mie dijual dimanapun, yang beli siapa, per orang dia tahu. Nah kalau udah begitu dan itu dipakai, lewat. Setuju Pak. Karena dia belum mau beli aja udah diberitahu, you mesti beli ini gitu. Nah itu yang akan terjadi. Makanya perperangannya di data center. Saya nggak heran kalau grup besar itu mereka semua beli membuat data center. Jadi disitulah manfaatnya teknologi. Betul. Yes. Betul. Untuk membantu kita, para peritel, supaya lebih mengenal si konsumen kita. Itu kan ujungnya kan? Yes. Jadi jangan disalahpaham, data yang dimaksud bukan data pribadi si konsumen yang kita ambur-amburkan. Data perilaku konsumen. Betul. Belanjanya apa, kebiasaannya apa, ini itu apa gitu Pak. Nah, ini udah mendekati akhir-akhir ngobrolan kita nih. Kayaknya masih baru pertengahan ya. Belum keluar banyak katanya. Baru panas. Gak apa-apa. Pak. Saya mungkin ini akan lempar ke teman-teman nih sekalian nih. Kira-kira nih, dengan melihat tadi perkembangan dunia retail sampai per hari ini, sampai memanfaatkan teknologi di teman-teman retail ini nih. Sekarang kira-kira apa sih nasehatnya yang ingin diberikan nih? Kan ini kan kita anggap teman-teman ini pakarnya nih.
bukan anggap lah, memang benar-benar pakarnya nih, jagoannya nih, udah sekian puluh tahun nih. Kan kita untuk mengedukasi ke teman-teman yang mungkin pemain pemula kayak atau yang di siapapun yang nonton gitu. Saya duluan boleh. Silakan. Ya. Saya sebenarnya worry Pak ya, ya, gitu istilahnya. Karena untuk ke depan ini butuh orang-orang yang kompeten. Kompeten itu nggak bisa belajar Pak dari buku, dari internet, nggak ada Pak. Ya. Mesti dengerin dari yang jago-jago ini, gitu istilahnya. Ya. Generasi berikutnya ini yang saya belum lihat, gitu loh, ya kan? Kalau saya kenal mereka udah lama, gitu istilahnya. Udah proven lah. Ya. Cuma selanjutnya ini gimana? Kalau ini nggak diturunkan, wah ada gap di sana, ya, gitu kan? Untuk ngegarapnya, karena perlu ada brand history, ada tadi value, gitu istilahnya. Itu yang perlu di-passing. Makanya mudah-mudahan lah ya, acara ini memicu sesuatu yang lain. Nggak cukup dengan video kalau saya ini bilang. S2, S3 punya pelajaran. Iya, ini mesti turun, Pak, gitu. Karena saya ngeliatin setelah generasinya bapak-bapak ini, wah ini kok nggak ada yang muncul jadi satu yang champion kelihatan gitu loh. Ya, ya. Yang lain masih cuma profesional yang levelnya masih belum setaraf gitu istilahnya. Pendidikan retail formal itu sendiri nggak ada yang satu yang eksis Pak sampai sekarang Pak, saya lihat Pak. Ada Bunda Mulia. Cuma, ya, tapi kan ini kan perlu pengalaman yang jam terbang begini kan perlu proses yang panjang Pak Yongki. Ya, ya, ya. Silahkan lanjutin Pak Yongki. Ya. So intinya ini mesti serius Pak ngegarap gitu istilahnya ya. Karena kalau ada gap susah untuk bisa nge-break terus lagi, ya kan, format-format minimarket itu cuma di Indonesia Pak, gitu ya, yang bikin ya, orang kita, betul, gitu istilahnya, iya. Gurunya di sini, grosir, Pak. Iya, ya, supermarket yang jalan semua masih di sini. Ya, ya saya worry ntar 20 tahun, nggak 10 tahun nih, 20 tahun lagi, kan udah pada pensiun. Iya. Siapa ini, men? Jangan dibilang, oh yang muda-muda nanti. Enggak loh Pak, saya ngeliatin ada gap. Ya, ya, meskipun teknologi dan macam-macam ya gitu loh. Ya, tetap teknologi anak-anak muda, tapi yang senior-senior ini yang mesti kasih arahan kalau saya bilang. Sorry, saya cut jadi sendiri, Pak. Jadi gini aja Pak, kalau boleh saya suggest, dibikin ini menjadi mentor, coach. Karena saya lihat profesional-profesional muda yang sekarang ini kayaknya batu-batu loncatan dengan nama ini mungkin nggak terlalu yang menonjol seperti beliau-beliau ini Pak. Ya makanya. Beda. Berarti channel saya ini benar dong Pak ya, untuk mengedukasi Pak ya. Iya. Tapi dukung Pak. Ya dikumpulin lah high potential namanya kan, hypo ini 20 orang aja. Nah kumpulin coaching lah, coaching kecil-kecil. Jadi bergilir waktunya bicara topik-topik tertentu gitu. Kita angkat topik ya. Nggak, kita diskusi usulan. Bikin poros-poros Pak, poros ya. Teknologi, ya. Poros format, ya. Poros apa. Nyiapin lah 20-30 tahun lagi Indonesia. Jadi mereka bisa fokus ngegarapnya, nggak kejeduk-kejeduk lagi Pak. Paling kan dia tidak. Bikin e-commerce lagi ya kan? Yeah. Salah lagi, kejeblos lagi. Tapi paling tidak saya sudah mulai loh Pak. Ah, di awal pembicaraan tadi udah. Saya bilang, sekarang ngapain? Saya lebih ingin berbagi. Ah, cocok Pak. Nah, Pak Buji, tinggal cari dananya ini. Iya tapi bisa nggak mungkin dari pihak kita sendiri. Maksudnya pemerintah juga harus tahu. Nah ini sebetulnya nanti porsi bagian ini Pak. Saya ada porsi pertanyaan yang tentang regulasi sendiri sebetulnya. Iya, tapi bukan hanya masalah regulasi, bahwa pemerintah harus tahu bahwa retail itu tuh salah satu fondasi untuk ekonomi Indonesia. Ya. Nah, untuk menjalankan retail itu tuh tidak bisa hanya cuma dikasih fasilitas uang bank aja, tapi juga harus knowledge-nya. Nah, knowledge itu tuh nggak bisa di sekolahan doang. Iya. Orang bisa seperti Pak Kuncoro itu karena pengalaman. Iya. Gitu. Nggak mungkin dia tahu-tahu dikasih ilmu langsung dapat, nggak bisa gitu. Nah, kalau cari leader itu seperti apa? Gitu. Kita selalu diberi otak dan hati. Itu ya. Harus matching, Pak. Ya. Mestinya harus matching, karena kalau otak selalu seperti kata Pak Yongki adalah evaluasi pada yang sudah terjadi. Iya. Yang sudah terjadi dan diperbaiki gitu. Tapi kalau hati itu selalu menjaga supaya tidak terjadi kesalahan. Ya. Nah, penting mana otak dan hati? Harus sinkron. Harus sinkron. Kalau tanpa itu, itu cuma punya otak doang, jadinya ya amburadul. Angka aja mungkin. Angka aja. Atau yang lebih ekstrim lagi deh, ada tiga nih sekarang. Orang yang catat angka, penting mana nih? Mesti tanya pada owner nih. Orang yang catat angka. Orang yang mengomentari angka, sering kali tau kita analisa ini. Atau orang yang membuat angka. Kalau menurut saya, yang membuat angka yang paling penting. Betul.
karena dia tahu akan goalsnya apa yang harus dicapai. Kalau nggak ada angkanya, buat apa ini dua ini? Ya. Nah itu yang menurutnya kita harus membuat orang-orang yang bisa membuat angka. Itu yang menurut saya loh ya, bisa salah, tapi orang yang membuat angka itu seperti Pak Yogi katakan, itu harus perlu waktu untuk pengalaman itu dan proses. Harus ada mentornya. Kalau tanpa itu lebih gampang jalani perusahaan udah jadilah daripada membangun perusahaan. Iya. Iya kan, Pak? Nah, kira-kira saya pengen mungkin ke Pak Sugi lah, Pak. You kan sekarang masih bertanggung jawab, Pak, atas tugas yang diemban saat ini tentang yang you lihat regulasi. Saya kira penting nggak penting, Pak. Semua itu kan tadi di depan Pak Sugi katakan fair trade, Pak. Karena ini sangat mempengaruhi terhadap negeri ini punya pemasukan maupun ya binaan-binaan dari Kementerian Perdagangan terhadap kita, Pak. Kita ini biasa disebut orang offline, Pak. Physic store. Regulasi ini kan banyak, Pak. Mulai dari you urus tanah kosong, sampai toko mau buka, sampai di perdagangannya sendiri. Mungkin Pak Sugi yang bisa sedikit menjelaskan kepada kita, Pak. Ya, ya. Oke, saya share dikit lah. Mengenai kita, kebetulan saya disuruh minta, diminta untuk membawain di asosiasi untuk masalah regulasi soal masalah retailers. Jadi kalau kita bicara offline, saya udah selalu bicara sama departemen-departemen. Bahwa offline ini kan kalau kita mau dirikan satu toko itu, kalau FMCG kurang lebih regulasinya kita lebih dari 60 izin yang kita harus lalui. Gitu, lalui. Nah, tidak imbangnya dengan yang namanya online. Ya. Itu satu hal yang sudah jelas. Kedua, semua peraturan-peraturan yang ada di peraturan regulasi yang sudah dibikin, itu menurut saya banyak sekali hambatannya. Dan sama sekali tidak up to date menurut saya. Dan sudah terlalu lama dan kebetulan tidak berani yang ada yang merubah, karena itu sudah masuk sebagai perpres. Nanti kalau ngomong lagi harus perlu perubahan itu harus lewat DPR dan sebagainya yang panjang sekali. Tapi sudah sama sekali sudah tidak valid. Beberapa contoh yang saya harus share contohnya adalah sudah out of date lah, Pak. Sangat-sangat out of date. Contohnya aja soal masalah hubungan antara peritel dengan yang namanya pemasok. Ya. Itu sudah sangat tidak sangat out of date sekali. Contohnya dibuat kapan, zamannya kapan, private label masih diatur, ya kan? Jumlahnya sekian persen dan sebagainya. Nah, sekarang apa yang namanya private label, ya kita nggak tahu lagi istilahnya apa perlu diatur gitu kan ya. Nah, lalu mereka jualan lagi yang namanya distributor ataupun yang namanya manufaktur juga sekarang bisa jualan online walaupun dengan PT yang lain dan sebagainya. Akhirnya yang namanya punya toko offline aja jadi setengah mati istilahnya. Kita padahal awalnya channel adalah untuk bicara jualan. Tapi kita diatur dari sisi yang lain-lain ya. Kemudian online itu ya peraturan mengatakan katanya mau dikasih yang namanya PPN. Ya, sampai hari ini belum jalan juga. Sudah mau tapi sudah mulai katanya. Apakah per April ini kita nggak tahu. Cuman maksud saya penjualan kalau marketplace boleh misalnya katakan tanpa izin apotek, tanpa izin yang namanya apa distribusi obat dan sebagainya kesehatan, di offline harus ada izin dan sebagainya. Jadi saya sih berharap ya kemudahan cara berusaha di tempatnya offline itu mestinya harus dibikin equal dengan yang lebih memudahkan. Apakah masih valid sekarang ini kita mendirikan outlet harus istilahnya radius dengan perpasaran, lalu izin AMDAL, lalu lintas, IMB. Saya sih ngalamin jujur luar biasa susahnya untuk buka toko gitu. Ya. Jadi udah itu high cost lagi gitu. Belum untung sudah keluar duit dulu. Nah, ditambah lagi sekarang pemda lagi yang namanya pajak iklan. Ya. Waduh. Kita juga nggak tahu ya, kalau kita memang pemda itu kepenginnya
kotanya tanpa iklan, ngomong sekalian. Gak usah beriklan, white gitu kan semuanya. Sekarang iklan kita udah mulai zaman Videotron. Ya, Videotron itu dianggapnya per slide, per menit. Pajak reklamenya. Mahalnya ampun-ampun, bisa miliaran. Padahal kita mau pasang, pokoknya ada kontennya, ada gambar apanya, pokoknya kena pajak. Jadi kita jadi lama-lama kita lihat aja di sepanjang jalan kita protokol, banyak sekali billboard-billboard yang kosong. Kosong. Akhirnya kotanya juga nggak indah, karena kosong putih-putih, ya kan? Tapi kalau memang kita memang mau semua sama sekali tebas tanpa iklan, ya udah tanpa iklannya semua, ya kan? Jadi cara jualannya ya harus mikir berikutnya. Jadi saya lihat ini kayak gado-gado gitu loh. Jadi nggak ada yang berani ya. Take care untuk bahwa ini harus begini gitu. Nggak ada. Ya itu kalau kita kalau ngomong boleh saya keluarin unek-unek. Jeritan hati, Pak. Jeritan hati dari seorang offline, katanya para teman-teman ini semuanya. Ya, kira-kira itu aja sih. Ya, jadi memang kenapa saya minta Pak Sugi. Pak Sugi kan memang orang yang memang bertanggung jawab juga di internal perusahaan yang mengawal ini, Pak, ya. Dan juga di asosiasi juga dipercayakan untuk membidangin ini, Pak. Jadi setiap ada momen-momen pembicaraan dengan teman-teman ini, saya selalu meminta mereka sampaikan saja. Mana tahu pemerintah mendengar. Jadi kreativitas di dalam mendapatkan pendapatan asli daerah itu bukan hanya sebatas hanya ini, harus mereka juga melihat kesulitan-kesulitan yang dialami oleh si pelaku usaha. Kalau hanya sekedar meminta saja di awal, di depan, itu sangat memberatkan kita. Lagi aturan-aturan itu harus equal dan adil, Pak. Ya, harusnya kalau saya lihat misalnya contohnya, menurut saya harus lebih cerdik dalam mendapatkan pendapatan daerah. Ya, itu. Ya, misalnya katakan kalau dimurahin malah banyak lebih banyak orang pasang. Betul. Intem volume akan lebih besar. Ya. Sekarang kalau dinaikin 5 kali lipat, orang malah nggak pasang. Ya. Intem volume mungkin lebih gede dikit tapi yang pasang sedikit. Nah, jadi ekonominya nggak jalan malah. Jadi menurut saya kita mau kemana itu yang harus ditentukan dulu. Pemerintahnya maunya apa sih gitu loh. Kalau memang nggak suka namanya iklan, ya udah nggak boleh beriklan gitu loh. Tapi kalau iklan jangan malu-malu gitu loh. Kalau mau kayak Jepang, kayak Jepang sekalian gitu, ya. Modelnya kota gitu kan. Kalau mau yang namanya mau putih sama sekali, ya putih sama sekali gitu loh. Ya, memang sampai sekarang saya belum menemukan pemerintah daerah yang punya kreativitas yang baik untuk mendapatkan asli pendapatan asli daerahnya, Pak. Betul. Semuanya lebih sifat kepada meminta dan ya memberatkan pelaku usaha. Jadi mudah-mudahan kita bisa menemukan satu pemerintah daerah yang punya kreativitas yang baik di dalam membina kita, Pak. Ya. Saya kira titipannya itu dulu. Terima kasih. Oke, teman-teman, para senior-senior, suhu-suhu kita, saya sangat surprise dengan acara kita ini. Ini episode yang pertama yang narasumbernya di lebih dari satu orang. Ternyata kita bincang-bincang sore hari ini tidak terasa hampir 1,5 jam lebih. 2 jam. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan 2 jam. Walaupun berbeda-beda di dalam menangkap apa yang teman-teman sampaikan, tetapi minimal dapat memberikan manfaat. Baik si pendatang baru, baik si pemain yang sudah lama, baik itu profesional ataupun si owner, untuk mengambil kesimpulannya masing-masing. Apa yang ingin mereka jalankan setelah mendengar semua kupasan dan uraian suhu-suhu lah yang ada di dunia retail kita ini. Saya akan membuat bincang-bincang episode yang mungkin dari produk dan format yang berbeda lagi. Sekarang ini kan masih formatnya FMCG, konsumen, makanan semua, Pak. Mungkin ada format yang lain. Saya tunggu narasumber yang lain untuk mengisi acara ini. Sekali lagi, terima kasih Pak Sugi, Pak Yongki. Terima kasih semuanya. Semoga berguna bagi masyarakat. Sukses selalu, sehat selalu.